Wolbachia adalah bakteri alami yang mampu menghambat perkembangbiakan virus denggi pada nyamuk Aedes aegypti. Teknologi ini dikembangkan oleh sejumlah ilmuwan yang tergabung di dalam Eliminate Dengue Program. Diharapkan teknologi ini mampu menghambat penyebaran virus dengue secara luas, khususnya di Indonesia, di mana menurut catatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2012, kasus demam berdarah mencapai jumlah 90.425 orang dan 816 orang di antaranya meninggal dunia. Eliminate Dengi Project Indonesia adalah kegiatan penelitian bersama yang dipimpin oleh Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada dan didanai oleh Yayasan Tahia. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metode Wolbachia sebagai pendekatan alamiah dan aman dalam mengurangi penularan penyakit virus dengue di Indonesia. Kegiatan penelitian Eliminate Dengue Project Indonesia dilakukan karena upaya-upaya yang telah ada selama ini belum sepenuhnya berhasil menanggulangi demam berdarah dengue. Selama ini kita sudah banyak melakukan usaha-usaha untuk Mengurangi adanya demam berdarah dengki tersebut, tetapi ternyata juga tiap tahun tetap masih ada demam berdarah di padukuan keronggan 2 ini. Selama ini kita sudah melakukan PSN, sudah melakukan penyemprotan, tetapi juga demam berdarah tetap ada. Nah, dengan adanya penyebar luasan nyamuk yang berwulbah kia ini, semoga saja nanti eh, angka demam berdarah di padukuan keronggan 2 ini bisa menjadi berkurang. Pelepasan nyamuk Aedes aegypti berwol bahia ini hanya dilakukan di lingkungan masyarakat yang telah menyatakan persetujuannya. Tim peneliti kemudian membuat peta penyebaran berdasarkan situasi fisik lingkungan dan sosial masyarakat. Peta ini berguna untuk tetap menjaga kemudahan dan kecepatan pelepasan yang menjamin kenyamanan masyarakat. Nyamuk Aedes aegypti berwolbahia yang akan dilepaskan di wilayah penelitian diambil dari tempat pembiakan nyamuk di Fakultas Kedokteran UGM. Nyamuk ini berasal dari wilayah penelitian yang telah dikawinkan dengan nyamuk Aedes aegypti berwolbahia. Pelepasan dilakukan dalam jangka waktu tertentu di titik-titik terpilih di sekitar kebun, halaman atau lingkungan masyarakat di wilayah penelitian yang telah memberikan persetujuannya. Dengan adanya penelitian IDP di Jogja, kami sebagai warga, terunyat banyak mengucapkan terima kasih atas penelitian ini dan terima sehingga menambah wawasan kami. kami mengenai nyamuk tanpa kegaraan. Apa dan terbesar yaitu karena dari tim IDP ini bisa mengawinkan nyamuk ini sehingga mencegah penularan demam berdarah. Selain mengembangkan Wolbachia melalui pelepasan di wilayah penelitian, Eliminate Dengue Project Indonesia juga memiliki beberapa kegiatan pemantauan. Tim peneliti akan memantau jumlah nyamuk di wilayah pelepasan menggunakan beberapa jenis perangkap nyamuk. Penentuan dan pemasangan perangkap nyamuk dilakukan secara acak dengan mempertimbangkan sebaran dan kesediaan masyarakat. Eliminate Dengue Project Indonesia juga menurunkan tim pemantau yang bekerja bersama kader-kader kesehatan di wilayah penelitian. Pemeriksaan yang cepat dan akurat di pusat layanan kesehatan masyarakat akan diberikan EDP bagi warga yang diduga menderita demam berdarah. Skema asuransi kesehatan pemerintah disediakan bagi mereka yang positif menderita demam berdarah. Semua ini diberikan sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat yang telah mendukung Eliminate Dengue Project Indonesia untuk mengembangkan nyamuk berwal bahia yang anti demam berdarah. Masyarakat mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk mengajukan pertanyaan, keluhan, atau saran berkaitan dengan penelitian ini melalui sistem pengumpulan informasi masyarakat. Masyarakat bisa menghubungi Eliminate Dengue Project Indonesia di nomor 0822 atau menemui langsung anggota tim EDP di lapangan. Semua ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan terhadap kesediaan masyarakat untuk ikut serta dalam penelitian ini. Keberhasilan penelitian ini salah satunya tergantung pada peran serta dan keterbukaan masyarakat. Dalam jangka panjang, Eliminate Dengue Project Indonesia percaya bahwa metode Wolbahia akan menjadi alternatif upaya penanggulangan demam berdarah dengue di Indonesia. Nanti seandainya bisa berkembang banyak nyamuk berwarna tersebut bisa dikembangkan di daerah-daerah lain dan mungkin secara nasional nanti eh, program Eliminate Dengue Proyek ini bisa dikembangkan eh, secara bagus dan berharap hasil dengan adanya EDP ini dengan beropas liaran nyamuk yang berwarna angka demam berdarah secara nasional nanti akan menjadi berkurang. Kami mengajak masyarakat kota Jogja maupun masyarakat di kota-kota lain di Indonesia untuk dapat mengikuti acara tersebut. Harapannya, masyarakat lebih memahami bagaimana Wolbachia bekerja dan bagaimana cara Wolbachia bisa mengendalikan dengue di Indonesia. Selamat mengikuti acara seminar online tersebut, dan salam inovasi. itu aku mau ngomong Salam sehat. Selamat pagi. Selamat sejahtera, Bapak Ibu dan peserta webinar yang berbahagia. Selamat bergabung dalam webinar seri 2 Festival Inovasi Wolbahia pada hari ini Rabu 19 Agustus 2020. Perkenalkan, saya Dewi Gunarto dan tentunya dalam rangkaian webinar Festival Inovasi Wolbahia dengan semangat sains untuk kemanusiaan, Bapak Ibu dan peserta yang diselenggarakan di setiap hari Rabu mulai dari tanggal 12 Agustus hingga nanti ya tanggal 2 September 2020. Di sini tim WMP Yogyakarta akan membuka hasil penelitian yang telah mereka lakukan sejak tahun 2011 untuk mengendalikan demam berdarah dengue. Dan khusus pada kesempatan kali ini, tema yang akan dibahas adalah mengenai hasil pelepasan di skala terbatas dan analisis resiko dengan tentunya menghadirkan beberapa narasumber yang kompeten di bidangnya. Langsung saja, kali ini saya akan perkenalkan narasumber yang siap hadir pada hari ini. Yang pertama ada Profesor, oh mohon maaf, Bapak Warsito Tanto Wijoyo PhD. Ya. Beliau merupakan entomologi tim leader WMP Yogyakarta. Dan pada tahun 2018, beliau menyelesaikan program doktoral di Center for Environment Stress and Adaptation Research, Department of Zoology, Faculty of Science, University of Melbourne. Berikutnya, Hadir pula Profesor Damayanti Buhori, seorang entomolog dari Institut Pertanian Bogor yang merupakan pemegang gelar PhD in Ecology University at Bloomington, Amerika Serikat. Kemudian untuk sumber berikutnya, Bapak Ibu sekalian dan para peserta webinar akan hadir Dr. Citra Indriani, epidemiologis yang telah meraih gelar MPH Epidemiologi Training Program di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Narasumber lainnya adalah Profesor Adi Utarini, selaku Project Leader WMP Yogyakarta, yang merupakan peraih gelar PhD Ilmu Kesehatan Masyarakat UME University Swedia pada tahun 2020. Dan tidak ketinggalan, nanti kita juga akan mendengarkan secara langsung ya pengalaman dari Bapak Herman Budi Pramono, selaku kepala desa Trihanggo Sleman beliau ini nantinya akan berbagi tentang e, banyak sekali cerita apa yang terjadi di masyarakat tentunya di desa Trihanggo dan bapak ibu sekalian serta peserta webinar tidak lengkap tentunya tanpa kehadiran seorang moderator telah siap dr Egi Arguni selaku diagnostik tim leader WMP Yogyakarta yang akan mengawal perbincangan baik bapak ibu dan peserta webinar langsung kita akan ikuti sesi pada hari ini. Silakan, Dr. Egi. Bahagia itu sesuatu hal yang sebenarnya sangat intim dengan kita. Ini berinteraksi dengan kita mungkin sudah sangat-sangat lama. Dan uh, ini adalah bakteri yang alamiah ada di kalau kalau sebenarnya ini terdapat di banyak serangga yang ada di sekitar kita Walaupun uh, mereka digigit oleh nyamuk Aedes aegypti yang sudah mengalami obat ya, maka sebenarnya obat ini tidak bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Maka uh, ketika dia menggigit orang sakit terus menggigit orang yang tidak sakit itu uh, peluang untuk menularkan virus menjadi lebih kecil. Selamat pagi, salam sehat, salam inovasi. Terima kasih sekali Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian telah bergabung di acara kita seri kedua dalam rangkaian webinar Festival Teknologi Wolbachia yang diselenggarakan oleh World Mosquito Program Yogyakarta atau WMP Yogyakarta. Kalau minggu lalu kita sudah mendengarkan uh, tentang apa itu Wolbachia, teknologinya bagaimana, dan kemudian apa yang bisa Wolbachia ini lakukan untuk dapat kita gunakan sebagai alternatif pengendalian denggi di Indonesia. Maka pada hari ini kita akan lebih berbicara dan berdiskusi lebih banyak lagi tentang pelepasan nyamuk Aedes aegypti berwobakia yang sudah kita lakukan di tahun 2014 lalu, dan kemudian kita akan ditemani oleh beberapa narasumber. Kita pada hari ini, acara hari ini akan terdiri dari dua sesi, sesi pertama. Akan ada narasumber Bapak Warsito Tanto Wijoyo, PhD. Beliau akan bicara tentang jejak eh, Wolbachia pertama kali di Yogyakarta ini, dan kemudian akan dilanjutkan oleh Profesor Dr. Damayanti Bukori, yang akan menceritakan tentang analisis risiko teknologi Wolbachia ini. Saya pikir uh, tanpa membuang waktu lagi, kita akan mulai acara kita hari ini. Uh, Pak Warsito akan bicara tentang rekam jejak wabakia di Yogyakarta. Uh, waktu dan tempat saya persilahkan, waktu sekitar 15 menit. Silakan Pak Warsito. Oke okay, terima kasih uh, Dr. iki sebagai moderator juga teman-teman semua yang sudah bergabung di dalam uh, webinar ini baik itu yang dari Zoom maupun yang dari apa dari uh, YouTube juga dari dari uh, iki Jadi um, ya benar bahwa hari ini uh, adalah webinar yang kedua dan juga juga diawali oleh apa oleh video-video uh, yang sebetulnya sudah menjelaskan uh, bagaimana proses uh, terjadinya jejak pertama establishment World Bankia di Indonesia. Jadi kalau kalau kedepannya bahwa ini cukup membanggakan juga bagi kami, bagi tim ini bahwa uh, apa uh, rekor pertama di uh, di di uh, jejak pertamanya akan menjadikan akan menjadi uh, momentum atau menjadi sejarah uh, ketika nanti memang World Bankia menjadi teknologi yang uh, diaplikasikan di Indonesia. Uh, next. Jadi, eh, uh, sebetulnya untuk jejak pertama ini sendiri sudah dipublish, jadi, uh, sudah di uh, dipublish di plus Neglected tropical disease. Jadi, teman-teman yang bergabung di dalam uh, webinar ini, kalau memang meminta atau bisa mengakses juga ke dalam uh, apa ke dalam uh, uh, webnya, atau kalau memang meminta untuk uh, uh, papernya akan kita sediakan. Jadi, eh, uh, uh, jurnal ini sudah high impact yang sangat tinggi. Alhamdulillah ini menjadi apa ya menjadi sesuatu milestone dari kita sendiri dari tim ini. Next. Ya, tadi juga dijelaskan oleh Dr. Eki juga sudah dijelaskan di dalam video, juga dijelaskan oleh beberapa banyak paper juga bahwa Wolbachia ini mempunyai bukti-bukti yang cukup positif. Baik itu dilakukan di lab maupun dilakukan di negara lain, pertama kalau di lab, bahwa ketika nyamuk. Uh, itu nyamuk dengi uh, nyamuk Aedes aegypti itu punya Wolbachia, ternyata uh, Wolbachia mampu memblok atau menghambat replikasi dengi sehingga kandungan dengi di dalam tubuh nyamuk itu menjadi sangat sedikit dan uh, peluang uh, peluang mereka untuk menularkan uh, penyakit ini ke, uh, ke manusia menjadi lebih kecil. Jadi ada paper yang sudah ditulis di Nature. Uh, kita lihat di sampingnya itu ada dua dua gambar yang di bawah adalah gambar publikasi yang sudah di, uh, dipublish di Nature uh, yang yang putih itu adalah uh, nyamuk yang tidak punya Wolbachia, sedangkan yang biru adalah uh, jumlah kopi virus uh, di nyamuk yang punya Wolbachia dan perbedaannya sangat sangat signifikan bahwa nyamuk yang punya Wolbachia mempunyai kandungan virus yang sangat sedikit juga di atasnya itu adalah yang kita lakukan. Jadi kita kalau yang sebelumnya itulah nyamuk-nyamuk yang memang bukan lokal Indonesia. Yang di atas adalah nyamuk yang lokal Indonesia yang sudah punya Wolbachia. Yang merah adalah tanpa Wolbachia. Yang hijau adalah dengan Wolbachia dan signifikan dan perbedaan jumlah virus yang ada di tubuh nyamuk itu adalah signifikan, sangat sangat signifikan. Dan juga ada fakta bahwa Wolbachia ini diturunkan ke generasi berikutnya. Jadi lewat uh, jalur ibu ya, minggu lalu juga sudah dijelaskan teman-teman juga bisa explore bahwa ketika satu ibu itu punya um, punya Wolbachia maka seluruh keturunannya hampir seluruh keturunannya mempunyai Wolbachia itu sudah dibuktikan di sini juga di laboratorium ya bahwa ketika nyamuk-nyamuk uh, lokal kita yang kita maintenance yang mengandung Wolbachia itu di maintenance beberapa generasi yang sekarang mungkin sudah hampir 100 generasi kestabilannya sangat tinggi hampir 100% anak-anaknya mengandung Wolbachia dan ternyata juga bahwa nyamuk Wolbachia itu nyamuk yang punya Wolbachia itu tidak terpengaruh oleh fitnessnya baik dari kebugaran tubuhnya, dari ukuran sayapnya, jumlah telurnya, juga panjang hidupnya. Karena ini sangat penting karena seperti tadi di video ada ibu-ibu ngomong bahwa mudah-mudahan kita bisa mengawinkan nyamuk Wolbachia ini dengan nyamuk yang ada di wilayahnya ibu-ibu itu. Jadi kalau kalau kita lihat memang kunci dari keberhasilan dari dari uh, inovasi ini adalah kalau terletak mampu enggak nyamuk kita, kawin dengan nyamuk-nyamuk yang uh, tidak punya world bahagia. dan kalau fitnessnya bagus, persaingan apa seksual kompetisinya atau kompetisi perkawinannya juga oke, okay, tidak uh, sama dengan yang liar. Harapannya bahwa nyamuk-nyamuk itu, nyamuk-nyamuk kita mampu mengawini nyamuk-nyamuk uh, yang wild, sehingga nyamuk uh, generasi berikutnya punya, uh, punya world punya ya. jadi potensinya jelas bahwa karena diturunkan, punya kestabilan yang tinggi, juga mampu menghambat denggi, bahwa ini kemungkinan bisa menjadi alternatif pengendalian transmisi denggi. Yang kalau kita lihat bahwa kasus denggi itu setiap tahun selalu meningkat. Walaupun kita yakin bahwa usaha-usaha yang dilakukan pemerintah sudah mempunyai kontribusi yang sangat signifikan dalam menghambat perkembangan denggi atau peningkatan kasus denggi. Tetapi masih tetap ada ruang yang membutuhkan satu bentuk inovasi untuk memberikan apa ya memberikan dampak yang lebih nyata dan berbagai -nya ada di situ next ya pertanyaan selanjutnya karena tadi kita di tahun-tahun awal itu kita masih berkutat di lab dan lain-lainnya kalau kita melihat potensinya berarti untuk menjadi satu inovasi berarti pertanyaannya apakah wolbachia ini mampu berkembang di habitat yang alami di liar karena di lab sudah oke, okay, blockingnya oke, okay, tapi kan dengki ada di suatu wilayah di, di habitat yang ada nyamuk juga ada di wilayah yang bebas, sehingga kita melakukan uji ini. Jadi fase kedua adalah melakukan pelepasan nyamuk di wilayah yang skala sangat terbatas, dan kita akan melihat bagaimana, baru akan melihat bagaimana proses perkembangan Wolbachia di wilayah itu. Jadi intinya adalah apakah mampu Wolbachia itu berkembang di habitat alami di Indonesia. Jadi kita uh, dulu-dulunya kita bergerak di dalam 10 uh, 10 area yang uh, area yang apa yang yang kandidat dan akhirnya kita pilih empat seperti di gambar itu ada di ada di dusun Pronggahan dan Nogotirto, itu di wilayah sleman dan ada di uh, Jomblangan dan Singosaren di daerah bantul jadi pemilihan areanya karena ini sangat terbatas. Uh, satu adalah apakah ada IJ, CJP ada di situ ditemukan di situ dan kita yakin bahwa di seluruh di Indonesia tropical itu kayaknya kita nggak bisa escape deh dari dari ada Yang kedua adalah masyarakat mendukung nggak terhadap suatu proses anu, pengembangan inovasi baru. Kalau mendukung itu akan lebih gampang karena kita lebih mudah ter berbicara dengan masyarakat itu. Yang ketiga dan yang sangat penting ada terisolasi dari area lain. Karena memang ini pada proses bahwa kita akan mengamati secara rigid bagaimana perkembangan dari Wolbachia itu. Ya, kalau 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 tidak connected sehingga harapannya banyak nyamuk-nyamuk dari luar itu tidak masuk ke dalam wilayah itu yang akan mempengaruhi pada proses establishment. Jadi data-datanya sangat jelas, ini sangat kecil hanya hanya wilayahnya sekitar 0,2, 0,3, paling besar 0,6, jumlah penduduknya juga antara 2.000 sampai 3.000 per lokasi, karakternya urban dan semi-urban. Ya. Jadi rumah rumahnya juga terbatas. Next, ya uh, sebelum kita melakukan proses penyebaran nyamuk, mungkin, uh, pertama kali memang kita harus peternak nyamuk. Jadi saya sekarang sebetulnya di lokasi di mana di insektarium di mana nyamuk nyamuk itu diternakkan. Jadi ketika awal yang benar bahwa nyamuk ini diimpor dari Australia. Karena kan memang pertama kali yang mengembangkan Wolbachia di dalam tubuh nyamuk adalah Monash University. Tapi ketika nyamuk datang ke Indonesia, kita lakukan backcrossing dengan nyamuk lokal. Harapannya adalah bagaimana memindahkan Wolbachia dari background background genetik Australia ke background genetik lokal yang Yogyakarta. Dan kita tahu bahwa Wolbachia itu tidak punya nationality, dimanapun ada ya dengan dengan kawin silang, tetapi ketika kita sudah dan setelah beberapa generasi kita tes ternyata nyamuk yang kita punya ini uh, adalah nyamuk yang berwaldakia yang secara genetik itu sudah sama dengan nyamuk yang ada di sekitaran kita di sekitaran Yogyakarta atau di wilayah-wilayah yang akan menjadi target untuk rilis. ya setelah itu kita maintenance, kita riring seperti kita ya kita ternakkan seperti biasa, tapi untuk menjaga karakter liarnya kita selalu menambahkan 10 sampai 20 persen pejantan liar yang kita selalu rutin koleksi dari lapangan. Jadi kalau 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 konsep dari peternak nyamuk ini sebetulnya sederhana. Ya nyamuk ditetaskan, terus nanti menjadi dewasa, di kandang, dikasih blood feeding. Blood feedingnya masih human blood feeding. Jadi seperti saya dan teman-teman di sini memang rata-rata menjadi makanan nyamuk. Kalau kita lihat di foto ini ada Bill Gates. Bill Gates pernah berkunjung di lab ini loh. Jadi apa, Cukup menjadi kehormatan bagi kita, dan darahnya, Bill Gates juga masih kita simpan di sini. Jadi, kalau mau meng-create Bill Gates, Bill Gates baru, tinggal di saja. Jadi, ini ini kidding ya, tapi memang sangat sederhana. Jadi, nanti dua minggu kita panen, terus nanti dua minggu berikutnya kita matikan. Dan lain, -lain. jadi, eh, tapi eh, memang dari proses reading ini yang, yang penting adalah quality kontrolnya. bagaimana bahwa nyamuk ini tetap aman ketika kita sebarkan di masyarakat. Yang pertanyaan adalah kuncinya ada kawin bahwa nyamuk yang kita lepaskan punya kebugaran yang oke, okay, yang fit, uh, tetasannya oke, okay, telurnya oke, okay, uh, apa uh, jumlah telurnya oke okay, dan lain-lainnya. Yang juga lebih penting ada frekuensi bagiannya lebih dari 96 persen. 96 persen itu thresholdnya. Tapi kita selama sejarah belum pernah melepaskan di bawah 100 persen. Yang kedua adalah bebas denggi, cikungunya dan jika dari awal-awal sebetulnya cuma bebas denggi tok gitu. Karena kita ingin menyebarkan bahwa nyamuk-nyamuk yang kita sebarkan memang nyamuk-nyamuk yang aman dan nyamuk yang baik. Aman itu bahwa dia tidak membawa penyakit, baik itu adalah kita harapannya bisa memblok denggi. Next. Lanjut. Ya, yeah, uh, Ya, yeah, the monumental date-nya ini memang dulu kita nervous sekali. Kalau saya personally dan tim juga merasa bahwa ini adalah apa ya adalah hari atau adalah momen yang sangat-sangat kritikal -sangat karena kalau kita berhasil melepaskan apa yang berhasil melepaskan itu dari sisi teknis dan dari sisi komunitas support dari masyarakat dari masyarakat dan tanggal yang kita pilih waktu itu adalah 22 Januari kalau Bapak, Ibu, teman-teman semua ingat lagu gigi, mungkin juga terinspirasi dari tanggal pelepasan Bagia ini. Jadi kita awali dari pelepasan Wilbagianya ada di Nogotetro dan Kronggahan, peta kecil yang ada di atas, di Sleman, itu tanggal 22 Januari sampai Juni, biasanya membutuhkan 6 bulan. Pertama kali kita merilis memang patokannya 20 kali, setiap minggu kita datang melepaskan nyamuk, jadi ada satu cup di gambar itu, Ya gambar itu tahun itu foto saya tahun 2014 jadi masih seperti itu. Jadi eh, ada cap yang kita isi eh, pupa 40 terus pupa dibiarkan menjadi berkembang menjadi nyamuk setelah 4 hari kita bawa ke lapangan. Dan kita lepaskan pada titik-titik tertentu, biasanya adalah satu titik rilis di setiap jarak 50 meter. Ya bisa kita rilis di kebun, bisa dirilis di ini dan dan peran masyarakat sangat tinggi seperti gambar bahwa ketika kita melakukan rilis banyak sekali uh, masyarakat yang ikut terlibat. Malah mereka mau melepaskan sendiri atau mau, misalnya adalah mau membawa nyamuknya sendiri. Terus uh, uh, pelepasan ini uh, untuk yang pertama untuk dan adalah pelepasan nyamuk dewasa. Jadi kita pelihara baru kita lepaskan. Tapi pada prosesnya itu ternyata banyak concern dari komunitas, terutama pada peningkatan uh, peningkatan wisata atau uh, kenyamanan di kita nyamuk. Karena ketika kita lepaskan nyamuk dalam kondisi lapar dan mereka langsung uh, datang ke. Uh, ke masyarakat dan langsung menggigit sehingga eh, apa efek dari gigitan efek dari perasaan digigit nyamuk lebih banyak itu menjadi lebih besar karena mereka juga melihat nyamuknya sehingga dari evaluasi dari masyarakat akhirnya kita mengembangkan bagaimana kalau kita menyebarkan telur nyamuk saja sehingga eh, apa selain dari ma sisi masyarakat kemungkinan lebih menurun juga, telur nyamuk berkembangnya di habitat alami, dan kemungkinan adaptasinya juga lebih bagus dibandingkan kalau kita melepaskan dewasa yang sudah kita pelihara di dalam kondisi di lab. Jadi, ini desain baru. Jadi uh, uh, satu em ada ember, seperti di foto ini, terus kita taruh di dalam luar rumah, setiap uh, satu ember itu per 25 meter persegi, dulu masih sangat licin. terus dalam satu ember dikisi 80-120 telur nyamuk, dan kita lakukan setiap dua minggu, kita ganti telur dan kita ganti makanannya. Dan kita biarkan telur menjadi dewasa, dewasa terbang, dan uh, uh, setelah terbang kita ganti lagi menjadi telur baru. Dan kita lakukan sebanyak 12 kali kan. dan dan uh, dan nanti kita bisa lihat datanya next. Ya yeah, uh, setelah kita melihara terus setelah kita lakukan apa pelepasan kita lakukan tracking bagaimana melihat perkembangan well bahagia di masyarakat. Jadi waktu itu kita sebutnya sebetulnya metodologi untuk menangkap nyamuk mamuk sangat banyak. Bisa dengan sweep net, bisa meninggal prokopek, bisa menjadi, menggunakan eh, yang kita pakai adalah biji trap dan ovi trap. Kenapa biji trap? Karena biji trap ini sangat standar, pasif. Ini kita taruh di pojok rumah yang sangat eh, komunal. Harapannya dengan eh, ada color putih ya, seperti di gambar, ada color putih dan color hitam. Jadi kontras inilah yang sebetulnya menarik nyamuk untuk datang, di dalamnya ada kipas dan nanti nyamuk yang anu akan tersedot ke dalamnya. Dan yani itu kita bisa tambahkan, ini sangat padat, kita dulu 3-5 per RT, per RT itu ya sekitar 40-60 rumah. Terus kita setiap minggu kita datang, kita koleksi nyamuknya, terus kita baru kita identifikasi dan ada sejap kita bawa ke lab untuk di dengan PCR. Dan kita melihat seberapa banyak sebetulnya dari nyamuk yang kita tangkap itu mengandung wolbachia setelah stabil karena sebetulnya kalau biji trap ini sangat costly jadi kita harus menggunakan listrik terus kita tidak bisa mengganggu orang yang ada di dalamnya setiap ingatnya kita ubah menjadi ovi trap jadi, seperti gambar merah ini untuk menangkap telur jadi ember dikasih flanel kain terus dikasih air di dalamnya dikasih pelet untuk menarik dan kita letakkan di luar maupun di dalam rumah dan itu biasa ya cukup sadar juga ada 100 ovi trap pak Arya tadi dan nanti juga sama setelah kolek setelah dapat telurnya kita pelihara di lab kita uh, uh, kita uh, kita lihat uh, ada nya terus kita sampling kita kirimkan ke uh, ke, ke lab untuk di screening goltakianya next ya ini ini hasilnya jadi jejak pertama itu yang sudah diekspos beberapa kali memang kita presentasikan di mana-mana terus juga ini menjadi milestone kita bahwa ternyata juga bisa dipublish di PLOS Neglected uh, Tropical Diseases dan ini menjadi apa ya menjadi satu kembangan buat kita jadi kita lihat ya jadi kurva uh, biru atau garis biru itu adalah biru atau hijau ya uh, tergantung dari apa uh, screeningnya jadi garis biru atau hijau itu adalah perkembangan wilayahnya Sedangkan yang bar hitam-hitam itu adalah jumlah nyamuk yang kita tangkap, yang kita yang kita screening. Dan kita melihat bahwa di atas adalah dua wilayah, di Nogoterto dan Keronggahan. Jadi rilis yang ada birunya itu adalah fase rilis selama enam bulan. Dan kita lihat pada awal rilis memperkembangan Wolbachia sangat tinggi, sangat cepat, dan setelah itu juga stabil di atas frekuensi tinggi di atas 80 persen. Jadi naik terus setelah setelah 20 kali kita rilis, kita stop, kita amati terus, ternyata wabaknya masih di situ dan berkembang dengan sangat baik. Dilihat dari dari tren meningkatnya frekuensi wabaknya, Dan sangat stabil di atas 80 persen. Jadi di Sleman yang menggunakan dewasa itu juga tidak apa, ternyata juga kalau yang di bawah ya di Jomblangan dan di Singosaren yang itu dibantul yang menggunakan telur itu juga apa, buktinya juga sama. Ternyata bahwa ketika proses rilis yang memang 12 kali hanya melepaskan 12 kali Wolbachia meningkat pada proses pelepasan atau penyebaran nyamuk setelah kita stop 12 kali sama bahwa Wolbachia mampu berkembang baik berkembang biak dan berkembang dengan sangat baik di wilayah itu dan akhirnya stabil pada frekuensi tinggi. Jadi eh, pada bahkan pada pengamatan terakhir di Januari, misalnya di, di, Sleman yang kita lakukan di tahun ini, Januari 2019, itu Nogoterto itu frekuensi dua koma 92,6 persen, koma 97,4 persen, Bantul bahkan di jumlangan itu 100 persen nyamuk yang ada di situ mengandung wolbagia dan Singosaren juga 97,9 persen. Dan kita sebetulnya pada sisi nanti dibahas pada sisi sesi berikutnya sebetulnya aman ketika, men, ketika ketika harapannya bisa memproteksi adalah ketika uh, uh, well di atas 80%. Next. Ya ini gambarannya sebarannya ya. Tadi kita lihat bahwa ini adalah wilayah petanya. Ini hanya saya pakai di dua wilayah saja, di Jomblangan dan uh, Singosaren di Bantul. Jadi Jomblangan yang bentuknya itu kotak relatif dan Singosaren yang relatif memanjang. Karena kalau teman-teman mungkin yang punya background entomologi mungkin belajar tentang island biografi bahwa area yang kota yang luas itu lebih stabil dibandingkan area yang kecil dan memanjang. Dan ternyata bahwa establishment world bucket itu bisa bisa terjadi di mana saja, bahkan di wilayah yang sangat kecil yaitu di Singosaren itu itu wilayah yang paling kecil, hampir 0,2 km dan itu memanjang. Jadi itu apa artinya bahwa pengaruh-pengaruh margin atau pengaruh pinggiran itu tidak begitu berefek pada PC perkembangan Wolbachia. Karena kalau ijo itu, kembali bahwa saya jelaskan bahwa ketika ijo itu adalah seluruh wolbachia di situ mengandung wolbachia. Bulatan-bulatan itu merepresentasikan 10 nyamuk jadi kalau total ijo itu adalah total 10 nyamuknya mengandung Wolbachia, kalau ada yang sedikit ya tinggal melihat a proporsinya seberapa persen. Dan kita melihat bahwa totally bahwa wilayah jumlangan yang relatif kotak dan singosaran yang relatif memanjang itu adalah sama-sama distribusi atau sebaran Wolbachia sangat tinggi dan 100 persen. <tuh> Ya, tapi kita juga mengamati di wilayah lain ya. Misalnya di Nogoteta karena teman-teman juga sudut, dulu mungkin sudah pernah me, 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 mendengar tentang story bahwa ada wilayah yang tidak mau dilepasi Wolbachia. Kita apresiasi bahwa ternyata eh uh, Wolbachia relatif sangat lambat untuk menginvasi atau masuk bermigrasi ke wilayah yang uh, bukan menjadi target untuk penyebaran. Next Ya ini uh, setelah kita lihat nyamuknya sangat establis terus karena kan memang inovasi uh, tidak hanya berbicara pada sisi sainsnya saja dan kita melihat bahwa apa yang saya jelaskan tadi uh, bahwa melihat bahwa secara sains bahwa wolbachia ini mampu berkembang biak dan sangat baik stabil di suatu wilayah dalam bentuk seperti apapun wilayahnya tetapi juga dari sisi masyarakat ternyata juga dukungannya sangat tinggi jadi kita membuka online membuka respon bisa ketemu langsung bisa telepon, bisa apa saja untuk untuk mendengarkan apa toh respon concern masyarakat dan keluhan masyarakat dan pertanyaan dan support dan kita bagi di sini memang ini bentuk analisisnya kita bagi menjadi sebelum rilis setelah rilis dan eh, pada proses rilis dan setelah rilis dan kita meng-highlight di sini bahwa memang apa, konsen terbesar itu selama rilis dan memang konsen terbesar adalah drama nuisance atau kenyamanan. Dan konsen dari kenyamanan terbesar adalah ketika kita melepaskan nyamuk dewasa. Tapi kembali bahwa konsen-konsen itu kita, kita pakai sebagai media edukasi terhadap kita sendiri maupun bagaimana kita mengedukasi bersama dengan masyarakat. Jadi kita datang ke masyarakat, respon yang kita dengarkan, terus kita melihat fakta yang ada. Misalnya gini, Oh ternyata nyamuknya tambah banyak. Kita tanya, tambah banyak itu di siang atau di malam, Pak? Di Oh, di siang hari. Oke, di siang hari memang mayoritas ada Aedes aegypti dan kemungkinan besar adalah nyamuk yang kita lepaskan. Tetapi banyak masyarakat juga yang bilang oh di malam hari, Pak, warnanya gini berisikan. Itu adalah karakter-karakter nyamuk yang di luar Aedes aegypti dan kita jelaskan. Alhamdulillah kita juga memasang perangkap-perangkap di wilayah itu yang masyarakat juga melihat seberapa banyak sebetulnya tangkapan yang kita peroleh dari alat-alat yang kita pasang. Dan kita komunikasi hasil tangkapan kita komunikasikan ke masyarakat. Dan Alhamdulillah memang responnya sangat-sangat baik. Next. Ya, ini sampai ke kesimpulan. Seperti yang dijalankan sebetulnya ini adalah kesimpulan bahwa nyamuk berwolbakia itu mampu establish, mampu berkembang, mampu apa ya mampu bertahan mampu pada proyeksi yang frekuensi yang sangat sangat tinggi di suatu wilayah yang kita targetkan dan wilayah-wilayah itu ada banyak variasi baik variasi hunian variasi tempat uh, apa climate uh, mungkin dan juga uh, apa ya, variasi masyarakatnya dan kalau kita melihat mau di area kecil mau area besar sebarannya merata di area stasiun di. dan juga saya meng highlight bahwa karena nyamuk Aedes aegypti itu adalah nyamuk domestik jadi lebih pada sisi hanya stay di satu titik, malas untuk bergerak di rumah yang lain, maka kemampuan migrasi itu relatif lambat. Ya konsen masyarakat juga oke okay, kita dengarkan dan selama apa yang kita berkomunikasi sangat terbuka di masyarakat dan uh, masyarakat, uh, selama ini kita bisa uh, mengatakan bahwa um, masyarakat bisa menerima dan men um, inovasi baru ini dan terima kasih memang karena ini merupakan pijakan pertama jadi kalau cerita-cerita Wolbachia nanti terjadi di Indonesia itu adalah cerita pertama. Jadi ini kayak monumennya itu enggak cuma monumen tentang Jogja kembali tapi juga Wolbachia establishment di di Indonesia Dan dan uh, ini akan menjadi menjadi dasar pada step-step berikutnya gitu bahwa ketika ini mampu establish kita confident bahwa kita akan melanjutkan pada studi berikutnya mungkin itu yang bisa saya sampaikan monggo bapak ibu teman-teman semua yang bertanya yang juga uh, ada concern dan lain-lainnya oh, saya ya, sangat terbuka untuk itu. Ya, terima kasih sekali Pak Warsito, paparan yang sangat informatif dan juga sangat menarik. Setelah pelepasan di wilayah terbatas ini, kami WMP Yogyakarta mulai masuk ke dalam fase berikutnya, yaitu kita akan melihat atau menguji kemampuan nyamuk Aedes aegypti berulbakia ini di area yang lebih luas lagi. Tetapi sebelum itu, kami merencanakan suatu analisis risiko yang uh, tentang uh, teknologi Wolbachia ini. Uh, pembicara berikutnya adalah uh, Profesor Dr. Damayanti Bukori. Beliau akan berbicara tentang analisis risiko teknologi Wolbachia. Uh, waktu uh, kami persilahkan Prof. Damayanti sekitar 10 menit. Silahkan. Oke, okay, sebentar saya pasang ini. Ya. Oke, okay, selamat uh, pagi Bapak Ibu semua. Eh uh, selamat pagi. Halo Warsito. Temu lagi, lagi. nih. Ini adalah anu suhu saya atau guru saya yang memperkenalkan meracuni saya tentang wellbeing ya ini. Terima kasih Bu Dami. <laughs> uh, iya. Jadi percaya atau tidak, saya itu kuliah, aduh jadi ngomong deh udah tua, nggak apa-apa ya. Saya itu kuliah um, ekologi serangga di tahun 1987. Dan ketika itu ekologi serangga membahas Wolbachia. Dan waktu itu saya langsung, wah ini menarik banget nih. Kalau bisa sampai digunakan untuk mengendalikan serangga luar biasa. Jadi ketika suatu hari Warsito kemudian datang dan mengatakan ibu ada ini, itu saya rasanya kayak wow. <laughs> Jadi kayak mimpi jadi kenyataan ya. Jadi terima kasih ini kesempatan yang diberikan pada kami pada tim ya. Jadi ada um, Ibu Upi, Ibu Ariati dan Pak Hari. Kami diminta untuk uh, leading begitulah ya, leading mengenai suatu studi mengenai analisa risiko. Ya. Analisa risiko terkait dengan pelepasan uh, nyamuk berwolbachia ini. Um, sebetulnya apa yang disebut risiko ya. Jadi bisa dikatakan bahwa ini kan memang sebuah teknologi baru gitulah ya sehingga memang kita belum tahu apa dampak negatif dan sebagainya sehingga perlu dibentuk tim yang untuk melihat kira-kira uh, kalau dilihat dari probability-nya gitu ya ini uh, teknologi ini bagaimana sehingga tim ini kemudian memang dibentuk sebagai apa menjadi inti dari sebuah tim yang lebih besar lagi. Nah di sini disebutkan bahkan disebut dengan risk ya. Risk is the chance of a specific event occurring ya. Jadi kalau kita melihat risiko itu terdiri dari dua dua komponen begitulah ya. Risknya itu adalah hasil dari perkalian antara likelihood ya. Likelihood ini artinya apa ya? Probability peluang peluang itu akan terjadi dikalikan konsekuens, konsekuens jika itu terjadi, nah itu adalah risiko. Jadi ini waktu itu bagi kami masih baru semua, jadi kita belajar bersama-sama dengan tim dari Australia yang sudah menjalankan proses ini. Nah, framework dari analisa risiko sebetulnya sederhana. Uh, kita melihat sebuah event kejadian. Apa toh hal-hal uh, yang akan bisa terjadi negatif ya akibat pelepasan nyamuk berulbah ini. Jadi kemudian kita mengidentifikasi berbagai macam uh, kemungkinan lah gitu ya, kemungkinan yang bisa uh, muncul dan harus negatif memang analisa risiko itu kita berpikir tentang dampak buruk. Jadi yang buruk-buruk itu yang kemudian kita identifikasi. Nah kemudian setelah kita mengidentifikasi hazardnya apa, kemudian kita melihat likelihoodnya bagaimana. Kira-kira sejauh mana peluang itu akan terjadi, dan kemudian berikutnya konsekuensinya apa? Serius, uh, how serious could the harm be? Jadi, se seserius apa uh, kejadian itu akan berdampak? gitu Jadi, kalau untuk sederhananya, misalnya gini. Kita naik mobil kecepatan 100 km. Ya. Uh, ketika kita jalan 100 km di tol versus jalan 100 km di Baranang Siang misalnya gitu atau di Jalan Sudirman gitu ya. Kemudian tak ada tabrakan. Ya, pertanyaannya adalah likelihood untuk tabrakan itu terjadi dengan kecepatan 100 km di tol versus 100 km di Sudirman. Itu bagaimana? Nah, itu adalah peluangnya. Nah, kita pasti tahu bahwa Sudirman macet banget, emang bisa jalan 100 kilo. Itu maksudnya likelihood. Nah, konsekuensinya adalah ketika itu terjadi sebesar apa itu dampaknya. Nah, jadi pemikiran-pemikiran itu yang harus selalu kita pahami antara likelihood consequence, likelihood consequence. Dan kemudian itu menjadi dasar dari perhitungan estimasi risiko. Begitu. Nah, di sini sebetulnya memang terkandung uncertainty, ada ketidakpastian di situ karena informasinya belum lengkap, knowledge-nya belum nyampe pengetahuannya kita belum ada. Nah, uncertainty ini kemudian yang dibicarakan bersama oleh para ahli. Jadi ketika itu berkumpul 25 orang kalau saya tidak salah ya. 25 orang berkumpul untuk bersama-sama membahas ini. Nah, jadi objektifnya ini sudah ditulis di atas ini ya. Jadi kita melihat dari sisi nyamuknya, dari sisi wall kita Italia juga dan dari sisi uh, apa namanya uh, publiknya bagaimana ya jadi objektif seperti itu uh, metodenya yang dipakai uh, sudah saya jelaskan tadi adalah hazard map mapping jadi kita melakukan brainstorming 25 orang ini mapping hazard kemudian kita mengkonstruksikan yang disebut dengan Bayesian network ya jadi possibility-possibility itu kemudian kita kasih nilai peluangnya bagaimana, konsekuensinya bagaimana. Ya kemudian dihitung. Jadi kita melakukan estimasi dengan mengkuantifikasi. Basically kita mengkuantifikasi resiko. Karena resiko ini kan masa depan dan kita nggak tahu apakah akan terjadi atau tidak. Dan itu harus dikuantifikasi. Jadi kita melakukan kuantifikasi resiko untuk masa depan. Nah ini tadi yang sudah dijelaskan sebetulnya ya. Jadi yang penting dilihat adalah ada likelihood itu tadi likelihood ini tergantung pada management dan pada susceptibility bahwa itu akan terjadi konsekuensinya itu adalah value ya kerugian dan sensitivity yang apa jika itu terjadi dan likelihood dikalikan konsekuensi itu adalah risikonya nah di sini menggambarkan bahwa likelihood itu sendiri memang kemudian kita membaginya ke dalam beberapa Uh, apa penilaian lah almost certain likely possible unlikely kemudian konsekuensinya juga tinggi rendah rata-rata dan sebagainya ya ini kalau secara umum seperti itu um, kemudian nilai kita juga melakukan uh, persetujuan atau konsensus konsensus kalau dari 0 sampai 1. ya nol itu misalnya tidak ada risiko sama sekali satu itu adalah risikonya sangat tinggi. Nah, di antara 0 dan 1 itu, kita mau membagi ke dalam berapa bagian. gitu. Nah, kemudian di konsensusnya kita menemukan ini. Dibagi, risikonya dibagi negligible, very low, low, moderate, high, very high, dengan angka-angka yang hasil dari konsensus bersama. Konsensusnya memang di, lakukan oleh para ahli ya ketika itu dari ada ahli ada do, kedokteran dokter anak-anak ada ahli molekuler biology public health dan sebagainya oke okay, ini uh, uh, the proses dari uh, analisa risiko yang dilakukan memang cukup lama waktu itu dimulai dari bulan februari 2016 selama 7 bulan atau 8 bulan lah gitu ya baru selesai um, ini menggambarkan memberi contoh aja ya contoh dari hazard misalnya apa dan ini Uh, misalnya hazardnya ya hal buruk yang akan terjadi ada perubahan keanekaragaman hayati wolbachianya ternyata bisa ditransfer ke uh, serangga lain ya bukan hanya nyamuk gitu ya terus ternyata ada pengaruh kepada arbovirus uh, ada uh, ada arbovirus yang kemudian jadi virulen karena ada wolbachia ini Kemudian factor faktornya ternyata meningkat. Jadi segala hal-hal hazard, hal negatif yang bisa berkaitan dengan itu kita pikirkan, kita keluarkan semua, kemudian kita berdebat. Itu contoh. Nah, secara umum hazard atau kemungkinan buruk yang akan terjadi itu secara umum hasilnya ya saya langsung kepada hasilnya aja. Ada 57 poin yang terbagi ke dalam empat komponen besar. Nah, komponen pertama adalah ekologi, jadi kita melihat dampak negatif terhadap ekologi. Nah, dampak negatif pada ekolo ekologi ini uh, dibagi ke dalam tiga bagian, misalnya genetic biodiversity change, jadi adanya perubahan biodiversity dan adanya perubahan genetik dari nyamuk. Ya. Kemudian, uh, apa? Um, Oke, okay. yang 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 nyamuk adalah yang di bawah itu ada faktor change, kemudian ada environmental change. Jadi lingkungannya berubah, faktornya berubah, bayudanya berubah. Nah, kemudian itu masing-masing mempunyai subbagian sendiri-sendiri. Misalnya ya kemungkinan buruknya ternyata nyamuknya menjadi spesies baru. Ya ada evolusi terhadap nyamuknya. Kemudian ada seleksi sehingga <tuh> ada lebih virulen. Virulen uh, arbovirus menjadi lebih virulen dan sebagainya. Jadi ini hanya contoh aja ya yang um, <tuh> yang kita diskusikan saat itu. Untuk environmental change misalnya geographic distribution. Geografis. Jadi ternyata distribu ada perubahan distribusi dari nyamuk. Nyamuknya bisa pindah ke mana gitu ya. Ada perubahan relung ekologis Jadi biasanya senang air misalnya rulung ekologisnya ternyata oh dia pak air pun dia bisa hidup misalnya kayak gitu ya ini saya ambil contoh-contoh ekstrim aja nah kemudian berikutnya komponennya adalah manajemen efikasi efikasi terhadap pengelolaan nyamuk kalau eh, hazardnya apa misalnya ternyata ada introduksi nyamuk berbagai berbagai ini menyebabkan nyamuknya makin sulit dikendalikan terus ternyata penyakit dengginya malah meningkat. Kemudian household control-nya menjadi uh, berkurang. Ya. Dan ada patogen lain. Nah, ini komponen-komponennya seperti itu. Untuk public health, contohnya dengue transmission. Ya. Dengue transmission-nya malah meningkat, dia menggigit lebih banyak, penyakitnya menjadi lebih severe, dan sebagainya. Nah, kemudian sub komponen yang terakhir adalah socio cultural dan economic impact. Misalnya pelepasan uh, nyamuk berwalgia bahagia itu menyebabkan adanya perubahan ada dampak terhadap ekonomi. Misalnya masyarakat jadi kehilangan apa pendapatannya berkurang, kemudian turisme menurun karena orang-orang takut tuh di ada nyamuk bahagia, kita jangan ke situ misalnya gitu. Healthcare-nya menjadi lebih buruk dan kemudian pengaruh terhadap social behavioral change. Misalnya saling jelek-jelekin. Wah, kamu di situ ada nyamuk berulah berbahaya, kamu bahaya. Sehingga ada social conflict, ada action, ada ketakutan ya. Jadi ini adalah dampak negatif dari segi ekonomi dan sosial yang ketika itu diidentifikasi. Nah, jadi setelah mengidentifikasi 57 poin itu, kemudian kita memberikan nilai kepada masing-masing poin. Likelihood likelihood kondisi itu terjadi seperti apa? Konsekuensinya bagaimana? Nah, ini yang ruwet ya. Ini hanya memberi contoh aja. Likelihoodnya ini lagi-lagi ini expert judgment ya. Jadi, para expert kemudian memberi nilai. Oh, ini um, kecil, ini besar. Nah, jadi ini nilainya antara 0 sampai 100 persen, masing-masing dikasih nilai. Bisa kalau dilihat di sini, Uh, nilainya cukup rendah, ya. Hazard untuk uh, antara 0,1% persen 1 sampai paling tinggi lima persen, gitulah ya. Yang paling tinggi lima persen adalah increase factor density. Ketika itu ada yang menyampaikan, "Oke, okay, mungkin pelepasan wabaki nyamuk berbuah akan menyebabkan meningkatnya kepadatan nyamuk." Oke, okay, berapa persen itu akan kira? Oke, okay, lima persen. Dan ini contoh untuk efikasi pengeluarannya. Oke, okay. uh, akan ada apa nih? peningkatan infection dengue kira-kira berapa persen nah, di sini dari pendapat orang-orang akhirnya disepakati 8% dan sebagainya. Nah, mungkin yang ingin saya tunjukkan justru yang ini social cultural karena ketika di awal itu kan ada pro kontra gitulah ya sehingga ketika itu tim memang mengatakan cukup tinggi likelihood ini akan terjadi social conflict, class action, social fear itu dikasih nilai tinggi. 50% likelihood itu akan bisa terjadi nah ini agak ruwet saya nggak akan nerangkan tapi kemudian dari 57 itu dengan sebuah apa software lah CPT gitu ya dikelompokkan ya kemudian kita mendapatkan angka uh, sejauh mana pelepasan nyamuk berulbah ini akan menyebabkan dampak negatif cause more harm ya jadi akan menyebabkan uh, apa harm itu apa ya ya itulah akan menyebabkan harm yang lebih itu berapa persen nah ternyata Uh, ya akan akan menyebabkan cause harm itu cuma satu persen rata-rata menyatakan pelepasan ini uh, likelihoodnya untuk menyebabkan uh, dampak negatif itu 98 tidak akan menyebabkan. Nah setelah itu kemudian tadi kita sudah melihat likelihoodnya sekarang kita mengisi konsekuensi untuk menuju risk ini tadi ya. Nah untuk itu, ini tadi sudah uh, kita harus melihat ada matriks yang kemudian kita bentuk. Ini, nah, matriks ini, matriks risikonya, kemudian kita sepakati juga kapan kita sebut high, kapan kita sebut low, kapan kita sebut negligible. Ini kita sepakati, dan ini juga berdasarkan reference yang sudah ada. Ini adalah nilai risiko yang kita sepakati. Nah, kemudian uh, ini aja ya, kita langsung melihat ke sini. Uh, jadi ketika ada sebuah nilai antara jadi matriks ini antara likelihood dengan consequence hasil dari likelihood dan consequence adalah risiko ini. Jadi misalnya ya konsekuensinya very high, uh, apa likelihoodnya negligible, maka risikonya adalah very low. Sebaliknya kalau likelihoodnya very high, konsekuensinya uh, very high, maka itu adalah extreme risk. Ya. Jadi kita untuk analisa risiko ini, kuncinya sebetulnya di sini, konsensus ini harus didapatkan di sini. Mana yang disebut extreme risk, mana yang disebut high risk, mana yang disebut low risk. Di sini debatnya tuh ramenya di sini. Oke, okay. dan itu 25 orang ketika itu memang ikut hadir menentukan ini. Um, Oh, saya nggak nah, akan nah, terlalu, lagi, ya. Saya tidak akan terlalu banyak, tapi mau menunjukkan ini aja, ya. Jadi, masing-masing kemudian dilihat satu-satu, dan uh, kita lihat yang kuning aja. Jadi, untuk ecological effect, ketika itu dianggap bahwa risikonya adalah negligible. Kemudian, untuk management, meski, meski itu management efficacy, very low risk. Kemudian, untuk standard public health, negligible risk, dan economic and social impact paling tinggi very low risk. Secara umum ketika dicampur dijadikan satu ya, secara umum hasilnya menunjukkan bahwa pelepasan nyamuk berwolbachia ini adalah negligible risk dengan 0,008 itu tadi. Jadi uh, secara umum ya, konklusinya adalah pelepasan nyamuk berwolbachia ini diduga dalam 30 tahun yang akan datang akan ada negligible risk untuk terjadinya hal-hal negatif karena pelepasan itu selama 30 tahun. Nah, ini kemudian harus menjadi catatan kita bersama. ya. Tadi yang dibuat itu kan berdasarkan konteks waktu saat itu dengan pengetahuan saat itu. Ini kalau nggak salah dilakukan 2000 berapa tuh tadi saya lupa. 2016, 2018 saya lupa 2016 kayaknya. Ya. Nah, jadi kita harus refleksi kembali. Tim EDP atau tim WMP, ya, menurut saya, perlu melihat studi ini kembali, melihat 57 hazard itu kembali, kemudian apakah ada hal-hal yang menonjol yang sekarang perlu diperhatikan dengan perkembangan waktu dan pertambahan informasi yang sudah ada. Karena ada faktor uncertainty itu tadi. Apakah ada perubahan dalam likelihood? Apakah ada perubahan dalam konsekuensi dengan makin Pengalamannya kita dalam menjalankan ini dan makin emas yang sudah tersedia ini yang kemudian harus selalu ditinjau dan dilihat lagi untuk analisa risiko. Jadi jangan sampai sudah dilakukan oleh tim ketika itu sekali kemudian ya udah selesai uh, harus ada tim yang kemudian tim WMP ini melihat kembali apakah ini masih valid atau tidak. Itu uh, masukan dari saya. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih sekali Damayanti paparan yang sangat menarik untuk bisa kita diskusikan bersama. Kita masuk ke dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Saya akan dibantu oleh panitia untuk memilihkan pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama ini dari Kusuma dari IPB pertanyaan ditujukan untuk Bapak Warsito. Pergerakan nyamuk yang mengandung Wolbachia di luar wilayah penyebaran sangat lambat. Faktor apakah yang mempengaruhi ini? Lalu, bagaimana caranya untuk meningkatkan migrasinya sehingga dapat meningkatkan efektivitas penyebaran nyamuk berwolbachia? Silahkan Pak Marskal. Ya, uh, terima kasih uh, Pak Kusuma. Jadi uh, untuk yang migrasi sangat lambat memang kita juga apa kita juga monitor di waktu kita melepaskan di wilayah yang sangat kecil dan kita juga monitor di luar wilayah yang wilayah yang kita lepasi memang wallbahaia tidak cukup berkembang di situ ini faktornya mungkin ada dua baik biologi dari nyamuk sendiri yang kita bisa lihat dari behaviornya bahwa, Nyamuk Aedes aegypti ini cenderung mas uh, nyamuk domestik. Jadi, pergerak, walaupun di dalam banyak literatur pergerakannya bisa sampai 200 meter, 150 meter dan lain-lainnya, tetapi ketika dia stay di dalam satu rumah, makanan ada, breeding site ada tempat perindukan ada itu mereka sangat malas untuk bergerak keluar rumah. Itu jadi karakternya, karakter dari nyamuk. Sehingga ketika misalnya kita menyebarkan di satu wilayah dan memang makanannya yaitu manusia ada di situ dan tempat perindukan seperti apa tempat-tempat breeding site-nya itu ada, mereka cenderung tidak keluar. Tapi juga ada faktor dari faktor lingkungan juga bahwa memang kita pilih adalah wilayah-wilayah yang ada bordernya, ada batas fisiknya. Jadi selain dia malas, ternyata dia juga tidak bisa, tidak bisa, uh, tidak misalnya uh, ketika batasannya wilayah itu sangat besar, misalnya lebih dari 80 atau 90 meter, mereka juga tidak bisa terbang, maksudnya tidak bisa melewati wilayah itu. Karena juga kembali bahwa ini mereka juga malas itu tadi karakternya. Ya untuk untuk upayanya bagaimana cara efektif untuk uh, migrasinya cepat sebetulnya uh, konteksnya kalau kalau kita mau me mengimplementasikan ini pada suatu wilayah memang kuncinya ada di sebaran atau bagaimana kita me menentukan titik sebarannya kalau wilayah-wilayah padat, karena wilayah, eh, sebenarnya kalau nyamuk ada aegypti itu ketika dia rumahnya terkoneksi, walaupun itu 500 atau mungkin 600 meter jaraknya, mereka masih dianggap satu. Pergerakan masih cukup cepat untuk di situ. Sehingga kalau wilayah-wilayah perkotaan seperti misalnya di Bogor yang padat penduduknya dan lain-lainnya, kita bisa berharap bahwa ketika kita titik pelepasannya direnggangkan, mereka harapannya bisa bisa apa ya bisa bermigrasi pada wilayah-wilayah titik yang tidak dilepasi. Tetapi ketika misalnya wilayahnya sangat sangat renggang, misalnya di luar Jawa yang satu rumah dengan rumah yang lainnya jaraknya cukup tinggi, mungkin pelepasan harus melihat pada sisi bagaimana sebaran rumah itu terjadi. Karena kembali bahwa nyamuk ini butuh makanan, yaitu makanan satu-satunya manusia. Jadi uh, kuncinya ada di ada di bagaimana kita membuat uh, sebaran titik uh, titik sebaran nyamuk itu begitu merata dan uh, dan kalau memang padat, kita bisa kita renggangkan. Kalau uh, rumahnya itu tidak padat, berjarak, berarti kita harus titik di rumah itu. Gini tuh, Pak, Bu Moderator. Ya, terima kasih uh, uh, Pak Warsito untuk penjelasannya. Jadi intinya untuk penyebaran dan juga untuk populasi nyamuk Aedes aegypti yang alamnya ada di situ ya, Pak situ, ya. Ya. Kemudian pertanyaan kedua ini. Pertanyaan kedua, uh, Wolbachia sudah mulai diteliti dan dampaknya sudah mulai dirasakan. Oh ini dari uh, Bapak Nazirum Mubin, uh, juga dari IPB. Wolbachia sudah mulai diteliti dan dampaknya sudah mulai dirasakan. Hal ini menurut pemaparan dari Pak Warsito. Yang ingin ditanyakan, bagaimana keberlangsungan atau ekologi nyamuk lokal atau yang tidak berwolbachia di alam? Apakah akan ada tekanan terhadap nyamuk lokal, dan bagaimana kesetimbangan yang akan terjadi? Itu dulu, Pak Warsito. Yang ya. berikutnya nanti ada pertanyaan berikutnya nanti bisa saya sampaikan lagi. Silakan, Pak. Oke, terima kasih Bu Eki. Jadi yang pertama mungkin konsep dari kita harus apa tentang nyamuk lokal gitu, karena memang intinya dari proses ini dari teknologi inovasi ini adalah tidak mengganti nyamuk lokal, tidak menggantikan, tetapi bagaimana kita menyebarkan Wolbachia dan kuncinya ada di perkawinan itu sendiri. Jadi ketika misalnya nyamuk yang Wolbachia, yang relatif sebetulnya nyamuk yang kita sebarkan di wilayah tersebut adalah nyamuk lokal. Karena kan pada proses kita riring atau proses kita pemeliharaan, kita tetap harus mengambil pejantan lokal di situ untuk dikawinkan dengan nyamuk yang yang kita akan sebarkan karena itu tadi bahwa kunci kunci apa uh, kunci dari keberhasilan dari establishment atau perkembangnya wolbachia itu dipengaruhi pada sisi kawin dan sisi adaptasi kalau memang nyamuknya itu nyamuk berbeda adaptasinya juga tidak bisa survive di situ kalau anu apa kawin kompetisi kawinnya juga berbeda maka dia tidak bisa memenangkan perkawinan itu dan wolbachia tidak establish jadi kalau kita berbicara pada nyamuk lokal sebetulnya nyamuk lokal tetap ada di situ jadi kita tidak mengganti dengan nyamuk berwolbachia tapi kita menyebarkan Wolbachia di nyamuk lokal itu di proses perkawinan dan itu kita sudah buktikan juga bahwa ketika kita menyebarkan nyamuk berwolbachia itu terus kita tarik lagi nyamuknya dan secara genetik memang tidak berbeda dengan nyamuk-nyamuk yang sebelumnya gitu jadi uh, jadi nyamuk lokal jadi nanti endingnya adalah nyamuk lokal yang berwolbachia. semacam itu. Iya, terima kasih. Uh, pertanyaan berikutnya tadi masih di pertanyaannya, uh, pertanyaan nomor dua dari Bapak ya. Iya, arbovirus atau virus yang ditularkan oleh arthropod, apakah ada chance atau kemungkinan COVID-19 masuk ke arthropod? Terima kasih. Enggak, kalau Pak, ini, Pak. kalau ini Bu Eki ini sebagai dokter nih, atau nanti juga ada uh, Bu Citra epidemiologis yang akan mungkin bisa pertanyaan. Tapi kalau saya bukan karena backgroundnya saya backgroundnya entomologi, entomologi malah uh, sehingga saya menjawab pada sisi arbovirusnya aja bahwa uh, sebenarnya arbovirus uh, yang ditularkan oleh apa, uh, atau nyamuk itu ya lumayan banyak dan. Uh, Salah satu kalau kita melihat dari sisi literatur-literatur yang ada, kita membuktikan juga bahwa apa kapasitas dari Wolbachia yaitu untuk menghambat, menghambat replikasi itu tidak hanya terjadi pada virus dengue, tapi juga menghambat replikasi cikungunya dan juga Zika yang yang itu adalah penyakit-penyakit utama yang ditularkan oleh Aedes aegypti. Cikungunya umum, terus apa denggi juga sangat demam berdarah juga sangat umum juga. Tapi untuk Zika memang uh, record di Indonesia juga masih belum begitu heboh dibandingkan cikungunya dan dan uh, dan demam berdarah. Tapi kembali Bapak Wolbachia ya ini mampu menghambat tidak hanya tidak hanya virus demam berdarah, uh, tapi juga virus uh, apa uh, cikungunya dan juga Zika. Uh, Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya pikir untuk pertanyaan yang COVID itu bisa uh, kita simpan ya untuk uh, diskusi kita di uh, acara lainnya. Kemudian pertanyaan ketiga nih, kita mas mungkin masih punya satu kali uh, tiga pertanyaan ini saja. Uh, pertanyaan di uh, Intan, dari stikes Mitra Keluarga, ini pertanyaan untuk Pak Warsito dan juga kepada Prof. Damayanti. Apakah nyamuk dengan Wolbachia sudah pernah dilepas di daerah endemis di Indonesia, khususnya luar Pulau Jawa? Karena selama ini hanya terdengar di Yogyakarta. Kemudian, apakah nyamuk dengan Wolbachia yang menggigit manusia dapat memberikan dampak tertentu? Silakan Prof Damayanti. Ini untuk pembicaraan untuk kedua narasumber, Prof. Oh, oke. Okay. Um, ya. Yeah. Uh, Kedengaran kan ya suara saya ya? Kedengeran. <laughs> Oke. Okay. Saya akan menjawab yang yang kedua aja ya karena yang pertama mungkin nanti Parsito yang uh, lebih tahu. Apakah nyamuk dengan berbagai yang menggigit manusia dapat memberikan dampak tertentu? Sejauh ini riset semua menunjukkan tidak ya, karena Wolbachia ini kan memang endosimbion dan dia hanya bisa hidup di dalam nyamuk ya. Dan tidak ada bedanya antara nyamuk berwolbachia dan nyamuk tidak berwolbachia ketika menggigit manusia. Gitu. Ya sama-sama dia ngisep darah, kemudian uh, saliva-nya memang dimasukkan ke apa, tubuh manusia untuk antikoagulan dan sebagainya. Tapi sebetulnya uh, semua informasi pengetahuan yang sampai saat ini di, uh, ada dan orang melakukan penelitian tidak ada uh, dampak sama sekali nggak tahu kalau mungkin nanti uh, 10 tahun lagi ada ilmu baru ya tapi se sejauh ini tidak jadi memang aman-aman saja begitu Bu Egi Ya, ya nyambung, juga, nyambung nah, dengan Budami, Budamayanti. Oh, ya, nyambung tentang tentang sebenarnya satu mungkin juga uh, kita. Saya menambahkan evidence aja kalau misalnya Budami tadi berbicara pada literatur yang tidak tidak berefek pada manusia, kita juga membuktikan itu. Jadi teman-teman uh, di sini yang sudah sangat uh, lama bahkan hampir 10 tahun lah melakukan apa ya digigit nyamuk yang berwolbachia itu kita tes di darahnya dan juga masyarakat masyarakat di wilayah yang sudah kita sebari nyamuk wolbachia juga kita ambil darahnya untuk kita tes dan itu tes akhir menunjukkan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa wolbachia ada atau wolbachia menyebabkan penyakit pada pada kita yang sudah terpapar oleh wolbachia itu terus untuk pertanyaan yang Bu Intan bahwa World Parkia, apa baru di Yogyakarta bagaimana luar Jawa? Iya pada sampai saat ini pada proses dari awal sampai sekarang kita memang masih fokus di Yogyakarta karena sifatnya dari teknologi ini inovasi ini di sini masih masih riset masih nature-nya nggak penelitian dan kita fokus pada sisi bagaimana kita bisa mengamati secara rinci dan mengambil kesimpulan dan dan mengambil kesimpulan secara baik dan memang ini adalah webinar ini adalah rangkaian untuk sampai di puncaknya minggu depan mudah-mudahan teman-teman bapak ibu bisa bergabung di minggu depan untuk um, untuk so apa ya launching kira-kira apa uh, seberapa jauh toh ya ini mempunyai dampak terhadap dengue dan mungkin ya kedepannya ya harapannya sih sebetulnya tidak hanya Yogyakarta bahwa teknologi karena teknologi ini juga sudah diaplikasikan kalau di Indonesia baru di Yogyakarta tapi kalau di luar Indonesia sudah ada Australia, ada Vietnam, terus ada di Pacific Island, terus ada di India, ada di Amerika Latin juga ada beberapa nama Meksiko, Brasil dan lain-lainnya dan harapannya memang di Indonesia di Indonesia sendiri tidak hanya di Yogyakarta. Terima kasih. Ya terima kasih sekali. kita sudah sampai di penghujung sesi pertama kita saat ini. Dengan saya simpulkan bahwa yang pertama Wolbachia itu bisa establish, terbukti establis di wilayah penelitian di Yogyakarta. Dan yang berikutnya adalah tentang uh, risiko analisis, analisis dampak risiko dari uh, nyamuk Aedes aegypti berwolbachia ini uh, dalam hitungan 30 tahun ke depan itu sifatnya negligible atau dapat diabaikan. Tetapi tadi seperti pesannya Prof. Damayanti bahwa kami memang harus uh, mengevaluasi ini kembali ini bukan merupakan hasil terakhir uh, untuk supaya kita bisa uh, tetap mengembangkan teknologi wabakia ini di Indonesia, uh, Bapak Ibu uh, sekalian uh, terima kasih sekali atas uh, partisipasinya sampai pada sesi ini. Terima kasih uh, Bapak Warsito. Terima kasih uh, Prof Damayanti. Terima kasih Bu Eki. Terima kasih Bu uh, Eki. Sesi yang berikutnya kita akan jeda sebentar. Sesi berikutnya akan dimulai setelah jeda video. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Rami. Terima kasih, Martita. Setelah saya kemudian ke lab, kemudian mengamati dan membuktikan sendiri bahwa sudah tidak ada kasus lagi, Menurut saya ini adalah satu yang dahsyat ya, inovasi yang hebat menurut saya, karena dengan metode ini kemudian orang tidak perlu lagi pusing fogging misalnya. Kalau bagi itu Mbak, eh, sangat manfaat itu menurut saya loh, itu bisa menekan, memang kenyataannya bisa menekan itu, Mbak, apa eh, kasus demam berdarah itu bisa dikembangkan ke daerah lain. kasih. Kita masuk kepada sesi kedua kita hari ini. Di sesi ini kita akan uh, memiliki tiga narasumber. Yang pertama adalah Dr. Citra Andriani MPH. Uh, Beliau akan uh, bicara tentang surveillance dengue. Jadi monitoring surveillance dengue pasif uh, versus aktif. Kemudian juga nanti akan ada pembicara Uh, Profesor Dr. Adi Utarini, uh, MPH-PST. Nah, beliau akan uh, membahas tentang individual versus komunal concern. Dan bersama kita uh, hari ini sangat berbahagia sekali kita uh, bersama dengan uh, Bapak Herman Budi Pramono. Beliau adalah uh, Kepala Desa Trihanggo, Sleman yang nanti kita akan lebih banyak diskusi tentang respon masyarakat ya Pak, Pak Herman ya. Um, untuk uh, bisa kita mempersingkat waktu kita akan mulai dengan paparan dari dokter Citra waktu sekitar 15 menit Dokter Citra silahkan oke okay. ya terima kasih Bu Egi uh, selamat pagi uh, para peserta webinar. Uh, yang terhormat Pak Momon, lama tidak jumpa Bapak Prof Ud juga kemudian uh, salam uh, tangguh uh, dokter Citra yeah. mohon maaf ini sebentar lagi akan kita setulang untuk uh, presentasinya sebentar dokter Citra ini uh, uh, baik ya uh, sekarang sudah uh, tampak dokter Citra apakah tampak slide nya ya? Halo, Dokter Citra. Uh, mungkin bisa di-unmute, uh, Dokter Citra. Mikrofonnya jadi, Dokter Eki. Saya ada yeah. problem, jadi saya pakai layar Pak Warsito. Oh, baik, silahkan ya. Yeah. Yeah. Oke. Okay. Uh, selamat siang semuanya, salam tangguh, uh, salam sehat dan semoga kita semua uh, dalam kondisi yang sehat walafiat dan diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Uh, Materiun, Dokter Dr. Dr. Egi, uh, saya akan langsung saja untuk mempersingkat waktu. Jadi uh, apa yang akan saya sampaikan di pagi hari ini adalah terkait dengan surveillance dengue aktif versus pasif yang dikerjakan di wilayah pelepasan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Warsito. Nah, salah satu hal tadi yang sudah disampaikan oleh Prof Dami juga bahwa ada di dalam analisis risiko tersebut ada kekhawatiran apakah kemudian Wolbachia itu uh, apa makin meningkatkan transmisi dengue atau kemudian uh, kasus yang parah itu semakin banyak. Nah, saat kami memulai penelitian ini dari e, meskipun di dalam teorinya kami yakin bahwa Wolbachia itu aman untuk manusia, tetapi sebagai salah satu bentuk kehati-hatian untuk e, kita semua dari Komisi Etik e, meminta kami untuk tetap memonitor kasus dengue. Tujuan adalah dua, satu adalah untuk deteksi dini kasus dan mencegah kejadian luar biasa seandainya nanti ada di area pelepasan Wolbagia, dan yang kedua adalah seandainya nanti ada masyarakat yang tinggal di wilayah Wolbagia mengalami infeksi dengue, kami akan membantu untuk memfasilitasi supaya tidak terjadi keterlambatan yang mengakibatkan secara aktif dan kemudian kita akan lihat perbedaannya antara uh, sistem surveillance atau pengamatan kasus tinggi yang kita lakukan di WMP di wilayah terbatas tersebut dibandingkan dengan uh, yang dilakukan oleh dinas kesehatan. Slide berikutnya, ya. Uh, jadi surveillance aktif yang kita lakukan memang apa? ditujukan untuk mencari kasus dengue secara aktif. Jadi kami libatkan masyarakat dalam hal ini adalah kader dan um, setiap hari ada satu staf yang didedikasikan untuk uh, mencari aktif uh, dari rumah ke rumah untuk mencari tahu apakah ada warga yang sedang mengalami demam. Jadi Uh, secara aktif mencari dari rumah ke rumah dan secara aktif pula melibatkan kadir seandainya ada warganya yang mengeluh ada demam. Nah, uh, ini yang kita kerjakan dan sedangkan surveillance pasif yang dilakukan oleh dinas itu berbasis fasilitas uh, layanan kesehatan. Dalam hal ini adalah rumah sakit. Dan uh, laporan kasus yang di uh, dap dicatat oleh Dinas Kesehatan adalah berupa kasus dengue dengan bentuk yang berat atau yang kita sering dengar sebagai demam berdarah. Nah, perbedaannya dengan yang ada di kami, kami menggunakan selain kriteria klinis juga laboratorium sehingga kemudian tidak hanya kasus infeksi dengue bentuk yang berat saja yang ditangkap, kasus dengue yang ringan itu diharapkan kami tangkap juga sehingga bisa melakukan respon dini untuk mencegah penularan ke warga yang lain. Lanjut berikutnya. Ya ini mungkin terlalu kecil sekali dan di dalam suatu pengamatan yang perlu diingat bahwa apa yang kita amati um, antara definisi kasus yang ada di uh, dinas kesehatan dengan yang kita gunakan ada sedikit perbedaan, tetapi sebetulnya tidak berbeda hanya saja apa yang dipakai oleh dinas kesehatan itu adalah kriteria klinis, sedangkan yang kita apa gunakan di dalam WMP selain klinis juga kami apa berlandasan pada kriteria laboratorium. Jadi ada apa dasar menentukan dia adalah suspek atau dugaan tinggi. Kemungkinan dengue dan terkonfirmasi ada dengue shock syndrome atau DSS. Jadi itu ada perbedaan apa definisi kasus yang kita amati. Sehingga nanti pastinya ada perbedaan uh, jumlah dalam catatan pelaporan antara yang kami uh, catat dengan yang dicatat oleh dinas kesehatan. Lanjut. Ya, jadi sistem pelaporan yang ada di Dinas Kesehatan adalah berbasis fasilitas rumah sakit. Kemudian ketika ada pasien datang ke rumah sakit, kemudian didiagnosa sebagai DBD, laporan akan ditujukan ke Dinkes. Atau kalau penderitanya kemudian pulang, dibawakan satu lembar yang kita sebut sebagai lembar pelaporan, yang nanti oleh Pasien tersebut nanti akan diberikan ke Pak RT, Pak RW, atau kemudian langsung ke Puskesmas. Nah, kemudian dari pelaporan tersebut nanti akan ditindaklanjuti oleh petugas Puskesmas dan oleh Dinas Kesehatan. Jadi, ini adalah alur pelaporan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Nah, apa yang kemudian kami tambahkan di dalam sistem tersebut adalah yang berikutnya, slide berikutnya. Ya. Nah, yang kami tambahkan adalah uh, menambahkan satu sistem yang aktif sebagai additional, atau tambahan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan bersama puskesmas tadi, dengan menempatkan satu orang staf yang didedikasikan penuh untuk memantau adanya kasus demam di warga uh, Nogotirto, uh, perunggahan Jumlangan, dan Singosaren. Nah, apa yang kemudian mereka lakukan tadi sudah saya sampaikan berkeliling setiap harinya dari rumah ke rumah dalam satu hari itu sekitar 5 RT dan juga berkolaborasi dengan kader di RT RT yang lain sehingga kalau saat itu apa RT ada RT yang tidak dikunjungi paling eh, kami kemudian memantaunya melalui Kader, jadi apakah ada warga yang malu dengan demam? Selain itu, juga ketika kami berkunjung, kami membagikan nomor. Apabila ada warga yang mengalami demam, nanti untuk melakukan kontak langsung terhadap nomor uh, yang kami berikan. Nah, kemudian kalau ada yang mengalami demam, apa yang kami lakukan adalah memantau kondisi mereka. Kalau nanti uh, di hari ketiga, seandainya demam masih ada, maka kemudian kami akan rujuk ke rumah sakit atau puskesmas. Dan di sini kami mempunyai link yang cukup baik yang kita bangun dengan puskesmas yang mewilayahi dan juga rumah sakit. Kenapa kami libatkan rumah sakit? Adalah karena untuk uh, mengantisipasi uh, kondisi apabila terjadi di luar dari jam kerja sehingga rujukan tidak bisa ke puskesmas, tapi kami rujuk ke rumah sakit. Dan di rumah sakit dan puskesmas uh, kolaborator kami, kami Alat tes deteksi cepat Yaitu RTT, kalau yang sekarang mungkin Sudah mengenal RTT COVID Kalau zaman kami Memantau di Sleman dan Bantul adalah Rapid test untuk dengue Sehingga kemudian kami bisa Mendeteksi secara cepat Apakah warga yang demam itu Terinfeksi dengue atau tidak Sehingga kemudian kalau ada Deteksi yang lebih dini Harapannya respon cepat bisa kita lakukan supaya tidak ada penularan di area tersebut. Jadi itu adalah yang kami lakukan. Nah, kalau kemudian setelah di tes dengan dengue ada infeksi dengue, nah kami akan tetap pantau sampai hari ketujuh. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah supaya masa kritis bisa kami pantau sehingga nanti tidak ada keterlambatan, keterlambatan rujukan ke rumah sakit. Jadi ini adalah sistem yang bekerja di uh, surveilan aktif yang kami lakukan di dusun keempat dusun tadi yang merupakan wilayah pelepasan Wolbahia. Selanjutnya. Ya. Jadi ini adalah menunjukkan dari waktu ke waktu adalah uh, kasus infeksi dengue yang kami sebut sebagai kasus infeksi dengue adalah yang uh, mempunyai hasil tes laboratorium positif untuk antibodi IgM atau antigen NS1 atau penanda infeksi e, dengue. Nah, dari waktu ke waktu kita amati untuk yang di Sleman adalah pada saat pelepasan kami menemukan e, cukup banyak sekitar kalau gambarnya ini hanya 6 tetapi sebetulnya ada sekitar 13 kasus infeksi tetapi e, hanya ada satu penularan lokal saat itu tetapi dengan seiringnya waktu berwabah juga meningkat grafik uh, garis yang di atas menunjukkan frekuensi wabah ya. uh, kasus tetap kami dapatkan infeksi tinggi kami dapatkan di uh, masyarakat tetapi yang kami apa tandai adalah tidak ada penularan lokal berikutnya adalah kita sandingkan data selanjutnya next ya yeah. nah Data ini uh, kami sandingkan antara kasus yang dilaporkan sebagai DBD di dinas kesehatan Kabupaten Sleman dengan data yang kami uh, dapatkan melalui surveillance aktif. Uh, slide nya agak buram jadi saya agak tidak terlihat angkanya. Um, jadi kita dapatkan total adalah sekitar 14 kasus yang ada di tahun 2014, tetapi yang tercatat di uh, Dinas Kesehatan itu lebih rendah. Dan demikian juga di tahun-tahun berikutnya, bahkan di tahun 2017 tidak ada kasus yang dilaporkan sebagai demam berdarah di Dinas Kesehatan. Tetapi kami mencatat ada satu kasus di tahun 2017. Nah ini menunjukkan bahwa uh, tidak semua kasus dengue itu apa harus mendapatkan rawat inap ada, sebagian besar mereka adalah uh, ringan gejalanya dan sekitar 20 atau 30% di data ini yang membutuhkan perawatan inap. Next. Nah, kemudian sedikit berbeda memang gambaran yang ada di uh, Bantul uh, ketika awal kita memulai pelepasan Wolbachia banyak sekali sekitar 30 kasus kami dapatkan di dua dusun tersebut. Jadi seperti di Jomblangan sekitar 23 kasus di Singosaren yang dusun yang lebih kecil itu sekitar 7 kasus. Nah, saat itu memang terjadi outbreak uh, yang cukup besar uh, mengawali tahun 2000 uh, karena itu berada di akhir tahun sehingga memulai dari musim dengue atau musim DBD saat itu dan uh, beruntungnya kami mempunyai link yang baik dengan Puskesmas sehingga saat itu juga uh, respon dini untuk apa pencegahan kemudian fogging juga dilakukan uh, saat itu di beberapa RT yang mengalami transmisi lokal tetapi seiring dengan berjalannya waktu uh, kita lihat kasus tinggi tetap didapatkan tetapi penularan lokal uh, tidak kami uh, temukan sama halnya seperti yang terjadi di Sleman dan ini merupakan Uh, apa uh, apa ya good sign atau tanda yang baik kemungkinan besar wulbagia berjalan yang kemu, uh, kemudian ini menjadi apa uh, tanda yang memuatkan kami untuk melanjutkan ke fase yang berikutnya slide berikutnya Nah ini adalah perbandingan antara Dinkes bantul dan surveillance yang kami jalankan. Sama dengan yang ada di uh, Sleman tadi bahwa kasus yang kami dapatkan itu lebih banyak dibandingkan dengan kasus yang tercatat di puskesmas maupun di uh, dinas. Karena mereka mencatat untuk yang severe atau yang uh, berat. Tetapi uh, dari hasil pemantauan aktif kita mendapatkan kasus yang ringan juga. Slide berikutnya. Nah, sebagai kesimpulan, jadi surveillance aktif ini mampu menangkap kasus dengue yang ringan yang berperan di dalam penularan lokal sehingga respon ini bisa dilakukan, penularan bisa dicegah dan dapat mengurangi jumlah penderita yang mempunyai apa gejala yang berat. Dan surveillance aktif ini membutuhkan peran aktif dari masyarakat, itu penting untuk berjalannya dari sistem ini dan juga linkage atau hubungan dengan sistem kesehatan diperlukan untuk melakukan respon yang baik untuk pencegahan atau pengendalian penularan. Saya kira ini akhir dari slide saya. Saya kembalikan ke Dr. Eki. Ya, terima kasih sekali Dr. Citra. Paparannya sangat menarik dan kita yakin ya sama-sama bahwa sistem surveillance itu merupakan hal yang sangat penting. Uh, terutama untuk pengendalian uh, denggi atau penyakit menular lainnya. Uh, kita masuk ke narasumber berikutnya, uh, Prof. Profesor Dr. Adi uh, Utarini akan uh, menyampaikan paparan tentang uh, concern atau persetujuan ini. Uh, beliau akan uh, memaparkan tentang uh, perbandingan antara Individual concern dengan komunal concern. Waktu sekitar 10 menit, Prof. Silahkan. Baik, salam sehat, salam inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam. Baik, um, tadi bapak ibu sudah mendengar cerita ya, bahkan mulai dari minggu lalu sampai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Warsito, Prof. Dami, dan kemudian uh, Mbak Citra? Nah, uh, melalui cerita uh, yang sudah disampaikan ke Bapak dan Ibu, uh, kita kemudian lebih memahami bahwa karakteristik uh, intervensi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah merupakan intervensi komunitas, yaitu dengan melepaskan uh, nyamuk. Ya, karena kita tidak bisa melarang nyamuk ini jangan terbang ke tetangganya, gitu kan tidak bisa. Jadi ini intervensinya bukan intervensi individu seperti halnya kalau kita melakukan misalnya penelitian di klinis yang itu misalnya saja meminta seseorang untuk meminum obat tertentu, gitu. Nah. Um, Cerita itu kemudian juga tadi kita sudah melihat bahwa ketika nyamuk ini dilepaskan, tadi caranya juga berbeda, ada yang melepas nyamuk dewasa, ada yang kemudian dengan telur, dan hasilnya juga sudah dapat dilihat ternyata ketika dilepaskan dalam periode yang memadai, Wolbachianya memang bisa berkembang dengan alami dan berkelanjutan. Nah tentu ini bukan tujuan akhir, karena tujuan akhirnya adalah Kembali ke penurunan angka kejadian demam berdarah. Nah, untuk uh, intervensi semacam ini, uh, dengan tingkat komunitas dan juga yang kita lakukan, obviously melepaskan nyamuk. Itu ada dua prasyarat yang ini menjadi sangat penting, yaitu: uh, pertama, jelas kita membutuhkan persetujuan dari masyarakat, itu pasti. Dan yang kedua adalah persetujuan dari pemerintah setempat. Ya. Nah, akan tetapi di balik itu, nah ini nanti yang akan lebih banyak diceritakan di, di sesi ini. Jadi bagaimana persetujuan di masyarakat itu dilakukan gitu. Apakah dengan individual kita meminta satu persatu? Apakah dengan pendekatan yang berbeda yaitu community consent? Bapak Ibu peserta seminar online juga sudah melihat. Nah, ini dijelaskan minggu lalu ya oleh Dr. Egi bahwa ketika penelitian ini dilakukan memang sudah direncanakan bahwa penelitian ini di, harus dilaksanakan dengan kehati-hatian yang sangat tinggi oleh karenanya, memang tahap ke tahap itu betul-betul uh, kita lakukan, kita lalui, dan ketika hasilnya baik, baru kemudian kita uh, beranjak pada tahap berikutnya. Yang pertama, yang kedua adalah kita juga sudah mengantisipasi bahwa research itu bukan hanya for the sake of research. Jadi, nanti ketika hasilnya memang menunjukkan efikasinya bagus, ini sejak awal sudah dirancanakan bahwa akan ada pengembangan yang mungkin sudah beyond riset. Artinya bagaimana hasil penelitian ini bisa dirasakan oleh manfaat yang lebih luas. Nah sehingga dari sisi pertanyaan yang ingin dijawab juga ada eskalasi-eskalasi kalau awalnya hanya melihat teknologi, teknologinya layak apa tidak, apakah kami mampu apa tidak mengembangkan makin lama ke Uh, tadi, wallbahkiannya sendiri, apakah itu memang bisa betul-betul berkembang biak alami? Kalau wallbahkiannya tanda petik sudah beres, kemudian kita baru mulai melihat bagaimana impactnya terhadap penurunan kejadian demam berdarah. Nah, um, kita memang uh, pada kesempatan ini fokus pada pembelajaran pengalaman, baik kami maupun juga nantinya kita akan mendengar dari masyarakat pada fase pelepasan yang terbatas. Ada, ada kalau melihat tadi ya, pentahapan penelitiannya itu ada selain eskalasi dalam hal pertanyaan saintifik yang ingin dibuktikan, juga kita melakukan perluasan dari sisi, eskalasi dari sisi perluasan areanya. Mulai dari yang sangat kecil yang kita ceritakan saat ini, total di empat wilayah enggak sampai sepuluh ribu dan kemudian kita melompat ke wilayah yang cukup besar di kota Yogyakarta sampai dengan akhirnya mungkin suatu saat kita akan berbicara bagaimana ini ketika diterapkan di lingkup kabupaten kota yang yang lebih besar. Nah ini ini pada settingnya pada konteksnya dengan fase seperti itu setting yang juga makin lama makin besar kita juga melihat bahwa Peran masyarakat juga um, ada dinamikanya, ya. Di awal-awal penelitian, mungkin kita menjelaskan ke masyarakat itu dengan intention bahwa masyarakat mau berbaik hati, meluangkan waktu untuk kemudian mendukung apa yang kita lakukan. Jadi, ini sebetulnya perannya mereka, uh, apa ya, bisa dikatakan simply sebagai responden penelitian yang. Uh, maaf kalau saya katakan manut gitu ya diminta Bu tolong ya mengisi kuesioner ini ya yeah. tolong ya menjawab ini ya yeah. uh, mohon izin ya untuk menempatkan alat untuk pemantauan uh, nyamuk yang ada di situ dan dan ini saya kira uh, salah satu juga hal yang sangat kami syukuri bahwa uh, sekalipun di sini saya label pasif tapi masyarakat itu sangat sangat mengapresiasi upaya-upaya untuk mencari cara pengendalian demam berdarah untuk melengkapi yang saat ini sudah berjalan. Nah, masuk ke fase 2, Ibu dan Bapak sekalian, peran masyarakat juga semakin meningkat karena di fase ini kita betul-betul sudah melepaskan nyamuk. Nah, sehingga kita justru mengencourage masyarakat untuk Tolong sampaikan ke kami, gitu, apa keluhannya, apa yang dirasakan. Kemudian, kalau di masyarakat ada yang demam tadi, Mbak Citra sudah mengatakan, "Kita pun secara aktif eh, ingin agar masyarakat itu memang eh, menyampaikan pada kita, melaporkan pada kita." Sehingga di sini sudah terlihat bahwa peran masyarakat eh, akan lebih aktif lagi. Nah, minggu depan nanti kita banyak bercerita bagaimana ketika itu dilakukan di wilayah yang uh, sangat luas dan uh, dalam bayangan kami titik akhirnya adalah justru nantinya pemerintah dan masyarakat itu akan menjadi pelaku utamanya. Mereka lah yang kemudian akan uh, organize uh, melakukan tadi ya pelepasan nyamuk sedemikian rupa sehingga uh, ownership memang ownership leadership itu memang ada pada pemerintah daerah dan pada masyarakat. Baik, lalu konsennya seperti apa? Nah, nanti kita akan melihat ini ada dinamika antara konsen yang dilakukan secara individual maupun nanti konsen yang dilakukan secara di tingkat komunitas, atau yang kami sebut dengan community consent. Nah, community consent pun bertahap ya. Ibu dan Bapak bisa melihat ketika kami melakukan di Sleman waktu itu masih Persetujuannya individual, tetapi ketika kita beranjak di wilayah yang kedua di Bantul, ini sudah menjadi komunal konsen dan itu di tingkat RT. Nah, nanti semakin luas areanya, ini konsennya juga akan ada pada tingkat kelurahan. Kedepan mungkin saja konsen ini kemudian menjadi local government konsen. Ini kita masih, aneh ya, kita masih berandai-andai nah sehingga di sini ada ada pergerakan dari yang semula individu pada akhirnya kemudian menjadi community community pada tingkatan yang lebih besar dan akhirnya mungkin akan pada uh, tingkatan kota atau kabupaten um, berbicara mengenai konsen um, saya kira semua peneliti sepakat bahwa konsen itu bukan sekedar prosedur administratif, ya. Juga sama sekali bukan untuk prosedur untuk melindungi peneliti, karena kalau ada apa-apa ini saya sudah punya apa bukti loh bahwa saya sudah memiliki konsen sama sekali jauh dari itu. Saya yakin setiap peneliti akan memastikan bahwa masyarakat baik individu maupun di tingkat community ini mendapat informasi yang yang memadai, nah sehingga kalau mereka setuju tidak setuju berpartisipasi atau tidak itu memang atas dasar itu dan penelitian sudah menunjukkan bahwa kita tidak bisa hanya menggunakan satu cara jadi ini harus mix of methods untuk tadi memberikan pemahaman dan juga keyakinan pada masyarakat. Nah, pada fase yang pelepasan terbatas ini, yang banyak kita terapkan sebetulnya adalah lebih pada mengandalkan face-to-face, -face ya, pertemuan secara langsung tatap muka. Sehingga, kalau dilihat pada strategi ini, mungkin lebih banyak mengandalkan pertemuan tatap muka. Plus, ada sistem yang kami sebutnya stakeholder inquiry system untuk memastikan. Kalau mereka ada keluhan, ada mungkin pemikiran, ada concern, apapun yang mereka ingin sampaikan, itu mereka mudah menyampaikannya. Mereka memahami ini loh, jalur-jalur untuk berkomunikasi dengan, dengan kami. Nah ketika penelitian memang sudah bergerak ke wilayah yang lebih luas, memang kita lebih banyak menggunakan misalnya media sosial ataupun public campaign. Baik, ini sekedar ilustrasi Bapak-Ibu sekalian. Kadang kita memanfaatkan berbagai event yang ada di masyarakat. 17 Agustusan itu juga menjadi event yang menarik setidaknya sebelum COVID. ya. Kemudian juga sampai dengan cara-cara mengundang masyarakat untuk mengunjungi fasilitas penelitian. Jadi ini juga kita menggunakan berbagai cara yang transparan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Nah, ketika nanti sudah semakin luas areanya, ini Bapak Ibu melihat di foto ini bahwa kita juga mencoba untuk melakukan berbagai inovasi. Ini sepeda yang saat ini juga populer sekali, tapi ini kita gunakan untuk mengedukasi masyarakat. Nah, ketika informasi ini sudah um, apa ya, proses untuk pemberian informasi uh, kami lakukan Baru kemudian di sini kita melihat bahwa uh, pada prinsipnya di kolom yang sebelah kiri ya, uh, kita berangkat memang lebih banyak uh, pemahaman dari sisi individual consent, dan di situ kata kuncinya adalah uh, obtain informed consent for voluntary participation. Nah, ini ini kata voluntary, ini yang menjadi um, dialog yang menarik, dan tiga hal yang... Selalu penting, dan ini selalu kita berusaha lakukan dengan baik. Adalah tadi informasi disampaikan secara lengkap dan transparan, baik mengenai riset itu sendiri, hak-hak dari partisipan, maupun bagaimana kami merespon berbagai keluhan di masyarakat. Harapannya bisa menciptakan pemahaman yang lengkap, dan kalau pemahamannya lengkap, maka masyarakat bisa memberikan persetujuan mengambil keputusan secara bebas gitu. Nah, nah saya kira di uh, sini menjadi menarik kalau kita melihat apakah proses pengambilan keputusan itu di tingkat individu. Ini apakah benar-benar uh, in isolation tuh gitu ya. Apakah memang benar-benar tidak sama sekali tidak ada kaitannya dengan misalnya bagaimana diskusi di masyarakat, bagaimana diskusi di keluarga Apalagi kalau kita melihat struktur masyarakat di, di Indonesia secara umum, nah sehingga yang di sebelah kanan Bapak dan Ibu melihat uh, hal ini yang uh, kemudian justru dengan berkembangnya program, dengan berkembangnya juga jenis penyakit yang ada di masyarakat. Apalagi kalau kita bicara mengenai COVID-19, ya. kemudian kita uh, dari waktu ke waktu uh, ditekankan bahwa semakin penting untuk bring people together, gitu. Mereka apa ya berdiskusi bersama tentang berbagai isu dan kemudian uh, menyepakati bersama sehingga pengambilan keputusan itu tidak terisolasi dari memang proses pengambilan keputusan yang biasanya terjadi di masyarakat. Menarik ya. Ya. sekali, uh, Prof. Uh, Adi Utari ini panggilannya buut aja ya. Bu. ya. Ya. Uh, mumpung masih di slide tadi, itu uh, kita akan membandingkan antara individual concern dengan komunal concern ya, uh, Pak Herman. Ini Pak Herman ini panggilan akrabnya juga sebenarnya Pak Momon ini jadi terus <laughs> saya kalau memanggil Pak Herman jadi agak riku. <laughs> Yang saya saya akan memanggil Pak Momon kalau berkenan, iya, Pak. Silakan. Jadi okay. tadi mumpung di uh, sampai pada slide-nya uh, Bu UU tadi tentang uh, membandingkan antara uh, individual concern dengan yeah. communal concern ini uh, Pak Momon yeah. silakan untuk pengalaman di Sleman dulu bagaimana, Pak? Iya. Yeah. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati dan saudara-saudara sekalian yang saya cintai, kami dari Pemerintah Desa mau berbagi pengalaman tentang bagaimana program penelitian ini diterapkan di padukuhan Keronggahan di Desa Trihanggo. Memang mungkin karena karakter dari masyarakat ataupun sikap dari masyarakat itu dimungkinkan juga karena faktor latar belakang masyarakat yang berbeda-beda, kemudian tingkat pengetahuan dan pendidikan, maupun background yang lain yang berbeda-beda, sehingga mereka mempunyai tingkat kewaspadaan yang cukup tinggi untuk menghadapi sesuatu yang baru. Jadi, kalau saya bicaranya seperti konsep produk, gitu. masyarakat itu akan menggunakan produk itu kalau sudah teruji bahwa itu mampu memuaskan konsumen, gitu. sehingga kalau belum teruji, masyarakat masih bertanya, "Untuk apa sih seperti ini?" Jadi, adanya program ini, jangankan masyarakat, saya saja dulu juga begitu, gitu. karena kalau ada ya. orang yang datang. Bicara soal pemberantasan demam berdarah ujung-ujungnya, cuma mau menjual obat-obat tertentu begitu. Tetapi langsung saya berpikir tentang um, security-nya di mana, tingkat keamanan, penjaminannya bagaimana. Kemudian setelah diterangkan ada lembaga-lembaga yang cukup bona fide, bahkan dari pemerintah, ya, um, dari UGM, kemudian dari dinastinya juga mendampingi. Otomatis saya langsung menyatakan ini bisa diterapkan kepada masyarakat saya. Artinya, saya, sebagai pimpinan di tingkat pemerintah desa, menyatakan persetujuannya. Kemudian, baru kita melangkah sosialisasi ke dalam masyarakat, dan itu sikapnya juga sama seperti saya tadi, yeah. begitu sampai di masyarakat. Ya, langsung pertanyaannya. Ini itu belum pernah ada seperti ini. Apakah mungkin nanti berhasil? Gitu, lah. kemudian faktor like and dislike juga ada di masyarakat, atau mengambil kesimpulan secara cepat. Gitu, seolah-olah masyarakat mau dijadikan sebagai kelinci percobaan. Gitu, padahal namanya saja sudah penelitian, bukan percobaan. Akhirnya, ya dulu sedikit ada resistensi dari masyarakat, namun itu. Kita anggap masih wajar, karena itu tadi tingkat kewaspadaan dari masyarakat yang cukup tinggi, tetapi tingkat resistensi itu selalu kita barengi dengan sosialisasi yeah. di masyarakat yang cukup intensif. Kemudian, sampai kepada ke tokoh-tokoh masyarakat yang punya pengaruh, gitu, dan pada waktu itu memang konfliknya, ya, agak serius juga, gitu. bahkan saya sempat tidak ditegur siapa <laughs> oleh beberapa tokoh iya dijodoh. oleh beberapa tokoh masyarakat kemudian setelah ini kan dulu sosialisinya tahun 2011 ya. kemudian ya, ya. 2012 kemudian dilepas nyamuk rahul bagiannya itu 2012 sehingga proses sosialisasi sampai mau dilepas itu memang memang cukup anu ya cukup alot itu waktu itu kemudian ada sekelompok masyarakat yang mengedarkan itu selebaran untuk tanda tangan penolakan itu, ya, ya. tetapi juga saya juga ya, ya. Um, selalu sosialisasi ya, sampai ke tingkat RT, ya. RW terus saja sosialisasi ya. bahwasannya ini Maaf, nanti, ya, nanti mungkin uh, diskusikan lebih lanjut setelah ya. kita selesai di slide nya Bu Ut. Itu ya, ya, ya. sangat menarik ya. untuk uh, kita lanjutkan ya, diskusinya. Baik, ya, Silakan ya. Bu Ut untuk melanjutkan ya. Uh, paparannya. Ya saya kira menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh Pak Momon dan ini ini memang bagi kami ini merupakan suatu pembelajaran yang amat sangat penting, Pak. Dan ini yang ingin secara transparan pula kita ingin bapak ibu sekalian yang mengikuti seminar ini juga memahami bahwa ada dinamika uh, di masyarakat yang berkolah. Uh, ketika juga kita melihat konteks uh, tentu ini berbagai faktor ya uh, dan pasti ada faktor dari sisi peneliti yang mungkin ketika menyampaikan informasi juga uh, tidak memadai untuk berbagai karakteristik uh, individu masyarakat yang berbeda dan juga apa yang yang kita alami adalah juga ketika ini sebuah intervensi yang sebetulnya ada di tingkat komunitas, tetapi lalu kita memendakan persetujuannya di tingkat individu, ini memang lalu ada tension, tension yang horizontal yang terjadi di, di masyarakat. Secara sederhana misalnya begini, rumah ini ketika kita meminta ini ya sejumlah ada 4438 individual consent, dan kita membayangkan di satu rumah satu anggota keluarga menyatakan Wah ya iya, saya antusias ingin ingin mencoba tetapi kemudian tetangganya sebelahnya persis itu tidak memberikan persetujuan. nah ini tentu juga sedikit banyak justru menimbulkan ada tadi ya konflik yang ada di di masyarakat. Bersyukurnya uh, adalah bahwa uh, dinamika ini uh, terjadi dalam konteks uh, hubungan antara peneliti dengan dengan uh, Pak Momon dan juga uh, stakeholder yang penting itu berjalan dengan baik dengan trust kepercayaan yang tinggi sehingga uh, dinamika tersebut yang sebetulnya juga terjadi pada jumlah yang tidak terlalu banyak ini kemudian kemudian berakhir dengan baik dan positif. Nah, kita kembali pada slide inform individual consent dan collective consent. Jadi ketika kita kemudian melanjutkan dengan pelepasan di Bantul berangkat dari pengalaman-pengalaman ini dan juga uh, terus berkonsultasi dengan komisi etik, kemudian disepakatilah untuk uh, mencoba community consent, di mana di situ ada 16 RT yang kita mintai konsennya. Berikut, nah konsen ini memang dari dari beberapa literatur itu. Bagaimana perannya bisa berbeda-beda? Bisa, misalnya yang pertama adalah konsen itu sebagai prasyarat. Jadi, kalaupun yang terakhir, individual konsen itu harus prasyaratnya community konsen dulu. Misalnya tadi, Pak Momen setuju dulu gitu ya, baru kemudian boleh meminta persetujuan di tingkat individu. Ya, itu bisa seperti itu, atau ini menjadi suplemen, jadi suplemen tambahan setelah individual konsen, kemudian ditambah dengan community konsen. Atau cara yang ketiga adalah menggantikan. Jadi, tidak ada lagi individual consent ini yang seperti yang kami lakukan di Bantul dan juga di tahap-tahap berikutnya, digantikan dengan community consent. Nah, kami di penelitian ini menambahkan bahwa memang community consent yang kami gunakan menggantikan individual informed consent, akan tetapi kami ingin meng-highlight bahwa ini tidak menghilangkan kesempatan individu untuk tidak memberikan konsen. Ya. Jadi ini community consent bukan proses yang terjadi di awal kemudian sudah. Selama ini individual consent melakukannya di awal. Tetapi ini di sepanjang penelitian, sekalipun dengan community consent, individu-individu di masyarakat tetap mempunyai kesempatan ketika suatu saat tidak ingin memberikan konsen. Berikutnya, nah prosesnya seperti apa? Eh, eh, yang jelas kami ingin mengatakan bahwa jangan dibayangkan ini wah enak ya penelitinya dari 4.400 cuma jadi 16 persetujuan. Eh, sama sekali tidak seperti itu karena Sebetulnya dari sisi resiko untuk peneliti justru community consent itu resikonya lebih besar bagi kami. Nah, bisa dibayangkan ya kalau satu orang tidak setuju kita masih bisa mengatakan oke okay, di sekitar itu 50 meter persegi tidak kita lepasi. Tapi ketika satu RT tidak setuju maka ini resikonya akan lebih besar. Nah sehingga Bapak-Ibu sekalian ini adalah gambaran proses yang kami lakukan. Tentu ada pertemuan-pertemuan di masyarakat. Ongoing, kemudian juga kita tidak melupakan ada orang-orang yang memang tidak berkesempatan untuk hadir berbagai alasan. Nah ini kita mencoba mengidentifikasi dan kemudian mengunjungi mereka, mendistribusikan informasi ke semua pihak dan dari sanalah kemudian kita mencoba membangun kesepakatan dan penandatanganan dengan wakil dari komunitas dokumen yang sudah disetujui, kemudian kita sampaikan pada seluruh masyarakat sambil ongoing prosesnya adalah kami terus peka, sensitif terhadap masyarakat apabila ada mereka-mereka yang memang merasa enggan. Beberapa hal yang kritis menurut kami adalah untuk community consent sangat penting peneliti memahami Bagaimana masyarakat itu biasanya mengambil kesepakatan ketika ada mungkin masalah-masalah yang lain yang tidak hanya kesehatan, jadi termasuk juga siapa sih yang disebut wakil masyarakat, siapa yang berhak berbicara mewakili masyarakat. Untuk kemudian nantinya, tanda tangan di community consent itu kita berkonsultasi pada masyarakat karena bukan kami yang menentukan bahwa. Bapak A, Ibu B, Bapak C, ini bisa mewakili ya. Ini ini keterlibatan masyarakatnya di sini. Dan eh, tadi yang terakhir bahwa keputusan individual atau rumah tangga itu tetap selalu diperhatikan sekalipun ini menggunakan community consent. Baik, ini slide terakhir saya. Jadi eh, Bapak Ibu sekalian, lalu kalau kita melihat eh, dokumennya seperti apa gitu. Ini ini memberikan ilustrasi saja bahwa uh, di sini uh, ketika akan melakukan community consent ini memang uh, biasanya di, di uh, tingkat organisasi peneliti ini cukup senior peneliti yang memimpin jalannya uh, proses community consent itu dan kemudian di situ ada wakil peneliti ada perwakilan warga siapa yang mewakili ini sekali lagi ini dikonsultasikan pada masyarakat termasuk siapa saksi dari masing-masing sehingga dengan ini uh, kami ingin menarik kesimpulan bahwa uh, bagaimana kita bisa menerapkan uh, sebuah tujuan yang basisnya adalah community jadi protecting communities tetapi tetap uh, respecting individuals yang ada di dalam komunitas tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Uud. Uh, Bapak-Ibu, peserta uh, uh, seminar online uh, kita sudah masuk ke dalam sekaligus ke dalam uh, diskusi dan tanya-jawab. Silakan bagi Bapak-Ibu yang uh, ingin uh, mengajukan pertanyaan atau diskusi, uh, dituliskan uh, di dalam chat dan kemudian akan kami uh, sampaikan kepada narasumber. Juga kepada uh, Bapak-Ibu yang akan memberikan pertanyaan untuk Dr. Citra, Anjir. Tapi sebelum itu, uh, mungkin tadi, Agak terputus ya Pak ya. <laughs> tapi tidak apa-apa karena memang ini apa namanya sangat menarik sekali untuk tetap kita diskusikan. Um, saat itu memang ada dinamika ya, ya ada dinamika betul. di masyarakat. Bagaimana Pak ya, baik. Kita jalan juga, ceritanya? Jadi ya, itu tentang anu jadi di community consent, ya. ya memang betul tadi nanti um, kali Prof tadi bahwasannya di dalam masyarakat itu memang ada dinamika kemudian. Um, ada pimpinannya juga kemudian ada kalau saya menyebutkan saya menyebutnya semacam invisible power ya, di situ artinya power itu ada dua kelompok gitu yang satu dari pimpinan yang resmi kemudian dari tokoh-tokoh um, masyarakat itu yang nanti akan membentuk suatu kekuatan yang tidak terlihat nah artinya selama bisa menyinkronkan itu semua insya Allah semua program itu bisa masuk ke ke wilayah tersebut. Terkait dengan pelepasan nyamuk hurbahia ini memang pada awalnya seperti tadi saya ceritakan memang ada resistensi dari masyarakat, apalagi kalau di pikir secara logis saja kan waktu itu belum bisa masuk akal, karena pasti bilangnya begini, kita itu mau memberantas nyamuk demam berdarah, kok malah melepas nyamuk demam berdarah. Nah itu, itu itu isunya ya sampai di situ saja kalau kita nyamuk terangkan melawan nyamuk, Pak. iya itu kalau kita terangkan nyamuk melawan nyamuk di dalamnya sudah dimasukkan terapi hulbahia mereka belum belum bisa menerima apalagi mungkin mereka sudah searching kemana-mana kok tidak ada cara seperti itu atau mungkin kelompok referensi juga tidak ada yang menyatakan itu program yang bagus itu sehingga itu tadi menimbulkan tingkat resistensi, ya. Terus, akhirnya saya berikan pengertian kepada mereka: ini kita ikut berjuang, artinya dalam konteks kita itu menjadi seorang pejuang bagi kepentingan umat manusia di dunia. volunteer ya Pak? Ya, ya seperti ya. volunteer gitu. Terus, jikalau program ini berhasil, kita akan berjasa bagi umat manusia sedunia selamanya. <laughs> tetapi kalau toh ini gagal kita tetap berjasa dapat pahala karena kita sudah berusaha kan yeah. perkara hasilnya kan mungkin di tangan Allah cuman begitu saja akhirnya terus masyarakat mulai banyak yang bisa menerima kemudian dalam rentang waktu Pelepasan nyamuk bahagia itu kemudian kasus dengue juga menurun yeah. hingga sampai saat ini dan yaitu tadi di tempat kami alhamdulillah sampai sekarang semua masyarakat bisa menerima begitu. Ya. Ini dapat bocoran juga dari Pak Warsito terakhir um, frekuensi wabak ya di wilayah kerenggahan ini masih sangat tinggi Pak 90 sampai sembilan Pak. Ya, alhamdulillah. Terakhir ya. uh, kita monitor. Ya. Ya. Kerasan, Pak. Kerasan. <laughs> Kerasan ya, Bu. Kepala, kepala desanya baik soalnya. <laughs> ya. Jadi, uh, untuk Um, masyarakat saat ini sudah lebih terlihat lebih mendukung dan um, lebih kondusif, berarti ya, Pak, kalau um. sekarang tidak. Iya, kalau kondisi terakhir tidak hanya sekedar mendukung, malah berbangga dan berterima kasih pada EDP maupun gitu yang sudah menerapkan program itu di tempat kami, karena dengan adanya itu masyarakat perumahan menjadi apa ya punya padu yang beda dengan yang lainnya, gitu, punya suatu ilmu baru yang sangat berharga yang nggak mungkin dibeli, Gitu. kemudian. Um, Dilan itu juga ada momen-momen yang tidak pernah kita lupakan, dikunjungi oleh tokoh-tokoh besar dari mulai Maristek sampai Bilits waktu itu, sehingga itu menjadi suatu kenangan yang tidak mungkin nilai harganya bagi kami. Jadi yeah. kami malah berbangga, masyarakat juga berbangga. Begitu. Terima kasih sekali Pak Momon. Yeah. Jadi, kami juga minta uh, dukungan terus dari Pak Momon dan juga warga kalau memang nanti uh, akan menjadi champion-champion tidak hanya di Jogja, tapi untuk di Indonesia ya, insya Allah. Um, ya, ya, terima kasih. Kita sudah punya beberapa pertanyaan tadi untuk uh, sesi tanya jawab ini. Pertanyaan pertama dari Bapak Ahmad Ghazali dari Unfari. Itu juga untuk dokter citra. Dari slide yang disampaikan pemateri kasus di Dusun Jomblangan pada tahun 2016 lebih tinggi dari 2015. Walau di 2017 tidak ada kasus. Uh, adakah analisisnya? Kemudian kira-kira uh, butuh berapa lama program ini dapat dinyatakan selesai dan sukses? Kemudian uh, bagaimana kita bisa tahu bahwa uh, jika terjadi penurunan kasus ini disebabkan oleh program, uh, jadi eh, oleh uh, teknologi Wolbachia ini? Uh, mengingat uh, kasus di daerah yang lain juga uh, berfluktuatif. Nah, Dokter Citra masih monitor ya? Masih, Dokter Egi Ya silakan. Ya. Tanya. ya terima kasih sekali Pak Gozali dari Unfari. Uh, jadi untuk merespon pertanyaan terkait dengan uh, mungkin saya mulai dari kira-kira butuh berapa lama program ini dapat dinyatakan selesai dan sukses ya. Uh, jadi mengingat di Uh, seri yang sebelumnya, seri 1, kemarin Pak Warsito menyampaikan bahwa untuk Wolbachia ini tuh semboyannya seperti Indonesia 17 Agustus, ya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali ada Wolbachia, akan tetap ada Wolbachia uh, yang apa, bertahan dengan cukup panjang. Jadi kalau dinyatakan selesai, maka Wolbachia itu mungkin tidak selesai, kan, karena uh, nyamuk berwolbachia akan tetap ada di, uh, apa, lingkungan setelah uh, dilepaskan. Jadi satu kali dan bertahan cukup panjang yang menjadi keunggulan dari Wolbachia ini. Nah, uh, jadi ada satu paper yang menyampaikan bahwa tentang modeling Wolbachia ya sebelum uh, apa sekitar tahun berapa nih 2015 belas uh, yang apa menunjukkan bahwa Wolbachia itu akan memberikan dampak untuk perlindungan dengue ketika dia mencapai uh, 80% Nah, 80 persen nyamuk yang berada di area tersebut memiliki wolbachia dicapai seberapa lama dari pengalamannya Pak Warsito? Kalau apa saya mencatat itu di kota Jogja mencapai 80 persen itu sekitar dari bulan Maret sampai dengan Desember 20, 2016, 2017. Jadi sekitar 10 bulan Kemudian, mulbagi akan memberikan manfaat untuk melindungi dari transmisi dengue. Nah, kasus yang dijumlahkan pada tahun 2016, kenapa lebih tinggi dari 2015? Nah, sebetulnya, kalau kita lihat di data yang tadi saya sampaikan, di jumlangan ini cukup tinggi, itu di 2014. Akhirnya, saat kita memulai pelepasan di sana, di tahun 2016, saya kira secara nasional kita mengalami epidemi dengue atau outbreak dengue secara nasional di mana kasus tinggi itu cukup tinggi, naik cukup tinggi. Di apa Jogja saja juga mencapai apa jumlah yang tertinggi dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Jadi memang tinggi di mana-mana, dan kemudian dengan adanya wulbah, itu tidak bisa mencegah orang yang apa ditempati wulbah, itu kemudian tidak boleh bepergian ya. Jadi masih ada Uh, apa aspek mobilitas jadi yang tinggal di Jumlangan kemudian bepergian ke area kota Jogja atau mungkin ke Jakarta dapat tinggi di sana kemudian kembali lagi sakit yang itu uh, apa masih kami apa memang harapkan ketika ada wabah ya kasusnya itu tidak bisa uh, menjadi nol karena tadi masih ada mobilitas uh, orang. Saya kira itu Bu Eki sama satu lagi. Bagaimana kita bisa tahu bahwa Gudagia uh, menunjukkan dampak terhadap penurunan kasus? Nah, di WMP sendiri, kami mendesain suatu studi. Memang, ini uh, bagaimana dampaknya? Ini harus dilihat dari suatu studi yang ilmiah, dan WMP uh, sendiri mendesain dan melakukan dua studi, yaitu kuasi eksperimental dan uh, RCT merupakan level tertingginya dari apa bukti ilmiah yang bisa kita dapatkan. Dan alhamdulillah studinya telah selesai dan uh, bagaimana hasilnya mungkin kita akan ikuti di seri ketiga nih Pak Ahmad Gusali. Mungkin itu Bu Egi yang bisa saya sampaikan. Apakah kita masih memiliki uh, pertanyaan yang lain? Ya pertanyaan kedua dari Ardiani untuk Pak Maman, yeah. <laughs> mengapa Bapak menyetujui desa Bapak menjadi lokasi penelitian? Aduh, <laughs> dan yakin bahwa program ini akan berhasil setelah terjadi dinamika dan beberapa masyarakat yang menolak. Yeah. Bagaimana cara Anda untuk mengatasi problem tersebut dan meyakinkan masyarakat? Setelah beberapa tahun penelitian, apakah Bapak merasakan program ini berhasil? Dan terjadi penurunan kasus demam berdarah. Silahkan Pak. Ya baik. Untuk Ardiani, ini adik saya. Kebetulan program penelitiannya sama di Bulharbaya. Mungkin kalau dia di, di Lalat, mungkin tidak di nyamuk. Baik. Um, saya memutuskan untuk menyetujui program ini. Memang saya tidak bisa. Um, mempertimbangkan dari aspek-aspek yang mungkin ilmiah secara detail, gitu. Kalau saya hanya berpikir secara konseptual saja, di dalam saya mengambil suatu keputusan adanya program ini dijalankan oleh siapa, gitu, sudah mendapatkan rekomendasi ataupun pendampingan dari siapa. Karena ini dijalankan oleh lembaga yang sudah bonafit, kemudian dari Universitas Gajah Mada, kemudian didampingi oleh dinas dan instansi yang terkait, sehingga saya anggap program ini sudah cukup baik untuk di masyarakat, meskipun namanya masih dalam taraf penelitian. Kemudian setelah kami menetujui tersebut, dalam rentang waktu dari proses sosialisasi kemudian pelepasan nyamuk berhulbahia hingga sampai sekarang memang kami juga tidak punya alat ukurnya apakah benar ini karena program dari pelepasan nyamuk berhulbahia atau tidak tetapi saya hanya berpikir dengan adanya program ini kenapa kok terus Um, kasus DP nya menurun dari dulu sebelum ada program ini kan kasus db nya tetap ada sehingga saya hanya percaya bahwa ini memang karena program pelepasan nyamuk berhulbahia kemudian dari mungkin dari WMP sendiri kan sudah punya datanya mungkin bisa disajikan lagi nanti untuk data-datanya karena kami dari pimpinan hanya bicara soal konseptualnya saja artinya setelah ada program ini Buktinya, ya, kasus B-nya menurun bahkan sampai ke angka nol, meskipun kemarin dilaporkan bulan Juli ada satu kasus, tetapi itu dimungkinkan dia digigit di luar wilayah karena sepertinya tidak ada klasternya Begitu, ya. <laughs> yeah. Yeah. Ya, terima kasih. Tapi jangan lupa untuk tetap melakukan uh, program pemberantasan yeah. demam berdarah yang yeah. lain, uh, Pak Mamon. Yeah. Saya pikir kita Siap. masih akan ada satu pertanyaan. Uh, pertanyaan ketiga, ini merupakan pertanyaan uh, untuk Prof. Uh, Uud. Dalam proses pelepasan terbatas di Sleman dan Bantul, mengapa proses persetujuan di Sleman dan Bantul dilakukan berbeda? Sleman secara individual dan uh, Bantul uh, komunal. Apakah pertimbangan utama dari peneliti? Silakan. Yeah. Terima kasih uh, Pak Wirdan dari Yogyakarta. Ya, jadi memang uh, Sleman dan Bantul, waktu itu kita melakukan pelepasan nyamuknya. Itu kita melakukan di Sleman terlebih dahulu, di dua dusun, dengan pemikiran bahwa dengan pembelajaran di dua dusun ini, kita bisa melakukan uh, beberapa adaptasi, adaptasi bila diperlukan, sehingga pelepasan berikutnya di dua dusun berikutnya itu kita sudah uh, memperbaiki atau melakukannya dengan lebih baik. Nah dari sisi kehati-hatian, saya kira memang e, cara memintakan persetujuan ini sangat apa ya sangat diwarnai dengan persetujuan individu dan memang ini yang selama ini diterapkan ketika kita berbicara mengenai kelaikan etik sehingga itulah yang menjadi step pertamanya. Step pertamanya adalah kita lakukan e, dengan individual consent dan kemudian dari proses pembelajaran ini, dari berbagai apa, dinamika yang terjadi ke masyarakat, dan melihat bahwa sebetulnya kalau secara prosentase dari 4.400 sekian, itu hampir 97 persen atau 96 persen, itu sebenarnya masyarakat memberikan persetujuan namun demikian ternyata yang tiga persen ini juga kita tidak bisa uh, begitu saja mengesampingkan mereka. Nah sehingga dengan uh, pengalaman pembelajaran ini, ini satu hal yang yang saya kira ini menjadi pembelajaran bersama baik kami masyarakat maupun komisi etik adalah bahwa uh, terkait dengan decision making. Jadi uh, decision making yang ada di masyarakat sesungguhnya ada decision making yang berbasis pada keputusan kolektif. Dan kemudian, inilah yang apa ya, saat itu kita diperbolehkan oleh komisi etik setelah melihat prosedur yang akan kami lakukan untuk community consent, dan itu juga tingkatannya masih tingkatan yang terendah, yaitu RT. Maka, ini kemudian kita melakukan ini di Bantul. Catatannya adalah tetap saja tadi kita memberikan kesempatan peluang bagi masyarakat yang selama berjalannya proses penelitian di Bandung mereka merasakan mungkin tidak nyaman atau tidak setuju ini mereka bisa menyatakan saya uh, opt out gitu jadi uh, mun atau tidak berpartisipasi dari proses penelitian ini jadi selama dua hal itu uh, kita jaga itu yang kami lakukan dan nanti minggu depan mungkin uh, Bapak Ibu yang uh, Mudah-mudahan bergabung dengan kita nanti akan melihat bahwa kita melakukannya makin lama di skala yang lebih besar lagi yaitu kelurahan. Demikian Bu Egi. Ya, terima kasih uh, Bu. Uh, kita sampai di uh, penghujung acara kita hari ini. Tadi saya simpulkan bahwa dari uh, Dr Citra tadi untuk uh, surveillance tinggi merupakan hal yang sangat penting, terutama untuk Bagaimana kita bisa memutus rantai penularan secepat mungkin, ya, sebagai bentuk respon yang itu pun harus kita lakukan sama dengan uh, institusi pemerintah. Dan kemudian, uh, dari inform concern itu, sangat tergantung dari uh, jenis penelitiannya, apa, dan sasaran penelitian akan dilakukan di mana. Dan juga, uh, Pak Momon, uh, apa Pak Lurah, uh, kita uh, terima kasih sekali atas partisipasinya hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mengakhiri acara kita hari ini, kita akan mengadakan foto bersama. Bapak Ibu bisa membuka, memunculkan kamera, membuka kameranya, nanti akan diberi aba-aba oleh panitia. Bagaimana? Iya, uh, sudah selesai. Untuk uh, uh, kita akan mengulang pengambilan fotonya, Bapak Ibu. Ya, kita akan mengulang satu, la satu kali lagi pengambilan foto. Silahkan tetap dibuka untuk videonya. Oke, okay, sudah selesai, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas partisipasinya hari ini kepada narasumber juga akan mengucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk bergabung bersama uh, WMP Yogyakarta. Untuk acara di seri ketiga seminar online tentang dampak efikasi Wolbachia untuk penurunan denggi di kota Yogyakarta. Kami akan menyampaikan hasil akhir dari studi RCT kami yang tentunya sangat kita nantikan bersama. Terima kasih. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam inovasi. Saya kembalikan kepada uh, MC, silakan. Baik, terima kasih Dr. Egi, terima kasih juga Bapak dan ibu narasumber. Baik, Bapak, Ibu dan peserta webinar, apa yang tadi telah disampaikan oleh para narasumber, Ini harapannya semoga bisa memperkaya wawasan kita, ya. Dan harapannya lagi adalah agar tidak ada kembali rasa takut dan khawatir pada masyarakat. Dan tentunya kasus demam berdarah dengue di Yogyakarta bisa ditekan atau harapannya adalah bisa ditiadakan. Yang pasti kami dari tim WMP Yogyakarta tetap mengharapkan peran serta aktif dari masyarakat agar riset ini bisa berjalan untuk kemudian akhirnya dapat diterapkan demi kemajuan kesehatan. Jangan lupa Bapak Ibu dan peserta webinar, tim WMP Yogyakarta akan kembali menyapa di webinar Festival Inovasi Wolbahia dengan semangat sains untuk kemanusiaan. Dari tiga, ya, tentang dampak efikasi Wolbahia untuk penurunan dengue di Yogyakarta hasil akhir RCT besok ya pada hari Rabu 26 Agustus 2020 mendatang. Nah untuk info lebih lanjutnya silahkan anda bisa klik WMP Yogyakarta, sekali lagi WMP Yogyakarta.org. Kunjungi juga Instagram kami di WMP Yogyakarta, YouTube, atau Facebook akun di World Mosquito Program Yogyakarta. Dan ini menariknya lagi untuk Bapak Ibu dan juga peserta webinar, bahwa dari keempat seri webinar dari WMP Yogyakarta ini nanti, untuk masing-masing seri, tiga orang peserta yang beruntung akan mendapatkan satu buah buku Besanan Nyamuk dan juga Payung Cantik dari WMP Yogyakarta. Jadi totalnya nanti akan ada 12 orang yang beruntung ya yang akan mendapatkan buku Besanan Nyamuk dan Payung Cantik dari WMP Yogyakarta. Sekali lagi, untuk info lebih lanjut silahkan klik wmpjogjakarta.org. Kunjungi juga Instagram kami di WMP Yogyakarta. YouTube atau Facebook akun di World Mosquito Program Yogyakarta. Peserta webinar nantinya juga akan mendapatkan e-sertifikat dengan syarat mengikuti seluruh rangkaian webinar ini, tentunya hanya dari Zoom. Ya, yang nanti uh, bergabungnya di streaming YouTube atau di Facebook boleh langsung aja ke Zoom. Minggu depan kami akan hadir kembali di tanggal 26 Agustus 2020 nanti masih ada seri berikutnya selain tanggal 26 Agustus akan lagi hadir tanggal 22 20, eh, September 2020 terima kasih atas peran serta anda akhirnya saya Dewi Gunarto terima kasih atas partisipasinya sampai jumpa pekan depan salam inovasi